Selamat pagi, selamat datang semuanya. Perkenalkan, nama saya Syafira Hardani. Saya akan memoderatori sesi webinar hari ini dengan tema besar yaitu laki-laki, maskulinitas, dan penghapusan kekerasan dan diskriminasi berbasis gender. Sejauh mana laki-laki bisa berubah? Nah, webinar ini merupakan webinar pertama dari tiga webinar yang telah direncanakan yang akan berlangsung mulai hari ini, besok tanggal 4 dan juga tanggal 5. Adapun tema untuk masing-masing webinar yang pertama untuk hari ini kita akan membicarakan gerakan laki-laki pro-feminis. Kajian dan refleksi aliansi laki-laki baru sebagai bagian dari gerakan laki-laki pro-feminis. Kita hari ini kita akan sama-sama mendengarkan paparan dari tiga narasumber yang sudah melakukan penelitian terkait dengan aliansi laki-laki baru, maksud saya, maaf. Kemudian untuk besok ini sekalian mengingatkan dan kita masih akan punya sesi terkait dengan laki-laki, maskulinitas, dan kesehatan reproduksi, pelibatan laki-laki dalam pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi perempuan. Jadi mudah-mudahan kawan-kawan semua bisa ikut untuk tetap bergabung besok di acara webinar yang kedua. Kemudian untuk webinar yang ketiga pada tanggal 5 November, kita ada tema laki-laki maskulinitas dan kekerasan terhadap pasangan, kajian pelibatan. Laki-laki dalam pencegahan kekerasan terhadap pasangan. Nah, jadi terima kasih telah meluangkan waktu dan kami berharap kita dapat berdiskusi bersama-sama hari ini dan tiga hari ke depan terkait dengan peran laki-laki dalam penghapusan kekerasan dan diskriminasi berbasis gender. Kenapa harus laki-laki yang dibahas? Ini sangat menarik. Karena ketika kita bicara masalah kekerasan yang berbasis gender, maka hal itu tidak terlepas dari budaya patriarki yang sudah mengakar, bahkan mendarah daging di banyak budaya di dunia ini, bahkan di Indonesia. Kita bicara masalah konstruksi sosial. Ketika kita berbicara masalah kekerasan yang berbasis gender, maka tidak bisa dielakkan lagi bahwa laki-laki mempunyai privilege di dalam budaya patriarki. Lalu di mana sebetulnya posisi laki-laki di dalam gerakan perempuan dan bagaimana laki-laki bisa berperan dalam penghapusan terhadap kekerasan berperan di dalam kekerasan terhadap perempuan? Bagaimana, apakah ini sesuatu yang given? Apakah laki-laki memang harus menjadi pelaku atau sebetulnya ini adalah konstruksi sosial? Nah, ini menarik untuk kita bicarakan bersama karena
ruang-ruang untuk membicarakan masalah maskulinitas dan bagaimana laki-laki bisa berperan untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan, bagaimana laki-laki bisa ikut berperan dalam kesetaraan gender, ini menjadi sangat menarik. Baik, sebelum kita mengikuti diskusi, kegiatan ini diselenggarakan atas kerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, UNFPA, dan juga Aliansi Laki-Laki Baru. Untuk itu, sebelum kita mulai untuk panel diskusi hari ini, kita akan sesi hari ini kita akan dibuka dulu oleh Bapak Muhammad Dodi Hidayat. Beliau adalah Ketua Bidang Partisipasi Organisasi Keagamaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kami persilakan, Bapak. Baik. Apakah suara saya terdengar, Bu Syarifah? Terdengar dengan, iya Bapak, terdengar dengan jelas. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak dan Ibu perwakilan dari kementerian dan lembaga yang mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, diberikan kelapangan dalam segala hal sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya mendapatkan kehormatan untuk dapat bergabung bersama dengan Bapak dan Ibu semuanya. Mewakili Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang pada kesempatan kali ini beliau ada kegiatan yang tidak dapat ditinggalkan sehingga mendelegasikan acara ini untuk dibuka oleh saya. Saya atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak UNFPA sebagai mitra kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang telah memfasilitasi terselenggaranya kegiatan yang baik dan penting ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pengintegrasian pendekatan pelibatan laki-laki dalam isu kekerasan berbasis gender ini sangat penting karena ada beberapa hal. Yang pertama, kekerasan berbasis gender memiliki kaitan erat dengan norma dan praktek maskulinitas yang berbahaya dan telah hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua, ketidakteraan tersebut membawa dampak negatif bagi kehidupan laki-laki sendiri dan perempuan. Yang ketiga, laki-laki dapat berperan positif dalam upaya penghapusan kekerasan berbasis gender dan pencapaian keadilan gender. Yang keempat, laki-laki menduduki posisi strategis di berbagai level, serta memiliki kontrol atas sumber daya yang diperlukan perempuan untuk mendapatkan keadilan. Namun demikian, penerapan pendekatan pelibatan laki-laki ini memiliki beberapa resiko. Di antaranya, bila tidak diterapkan secara tepat, justru akan memperlemah upaya pemberdayaan
perempuan itu sendiri. Oleh karena itu, pendekatan pelibatan laki-laki harus dipandu oleh prinsip-prinsip untuk memastikan bahwa pendekatan ini diterapkan dalam rangka untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan gender yang hakiki. Bapak dan Ibu yang saya hormati, beberapa waktu yang lalu juga kami bekerja sama dengan UNFPA juga telah bersama-sama menyusun sebuah SOP pelibatan laki-laki dari 6 isu, yaitu dari sisi kekerasan berbasis gender, kemudian penanggulangan bencana, kesehatan reproduksi remaja, keluarga berencana, HIV/AIDS, dan kesehatan ibu dan anak. Nah, oleh karena itu, karena memang ini adalah merupakan kegiatan yang sangat penting, sehingga kegiatan ini tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja, tidak bisa dilakukan oleh pihak pemerintah terutama, tetapi memang harus bekerja sama, melakukan sinergi dengan berbagai unsur, terutama dari unsur masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan ini juga merupakan satu hal yang sangat penting dilakukan, karena kita berharap bahwa pelibatan laki-laki ini dapat memberikan kontribusi yang positif di dalam mencapai keadilan dan kesetaraan gender. Sehingga perempuan itu tidak selalu di dalam inferior yang selama ini mungkin banyak diperlakukan oleh kaum laki-laki, terutama dari aspek agama ini ada beberapa yang masih memandang inferior dan superior. Padahal secara kedudukan manusia itu di mata Tuhan itu adalah sama. Untuk itu kami sekali lagi mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada UNFPA yang telah memfasilitasi kegiatan ini, sehingga kegiatan ini dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas. Untuk itu, saya selaku perwakilan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan ini secara resmi membuka webinar Gerakan Laki-Laki Pro Feminis Refleksi Aliansi Laki-Laki Baru sebagai bagian dari Gerakan Laki-Laki Pro Feminis dalam Kajian. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka acara ini secara resmi saya buka. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat mengikuti kegiatan ini sampai akhir. Terima kasih dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dodi untuk pengantarnya. Baiklah teman-teman semua, para peserta webinar, kita akan segera mulai dengan paparan dari ketiga panel yang sudah ada di untuk hari ini, untuk diskusi kita hari ini. Untuk yang pertama, kita akan mendengarkan presentasi dari Feby Rizky Ramadan dengan judul, yang akan mempresentasikan hasil penelitiannya yang berjudul Resistensi Terhadap Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Praktek Gerakan Sosial Aliansi Laki-Laki Baru.
Nah, sedikit bercerita tentang Aliansi Laki-Laki Baru, mungkin untuk beberapa peserta yang baru mendengar atau sebetulnya ini benda apakah Aliansi Laki-Laki Baru, sedikit bercerita tentang aliansi ini. Aliansi ini berdiri pada tahun 2009 yang didirikan oleh beberapa kawan yang sudah lama bekerja di organisasi perempuan. Jadi tidak hanya perempuan yang bekerja di organisasi perempuan, tapi juga ada kawan-kawan yang laki-laki yang bekerja juga di organisasi perempuan. Antara lain kawan-kawan dari Rifka Anissa Women Crisis Center di Yogyakarta dan juga dari Yayasan Jurnal Perempuan waktu itu. Jadi kalau sedikit cerita sejarah tentang Aliansi Laki-Laki Baru, pada tahun 2009, dua organisasi ini yang kebetulan beberapa stafnya juga laki-laki, itu merasakan kegelisahan, ini apa ya yang bisa kita perbuat bersama-sama, sebagai laki-laki tentunya, sebagai laki-laki yang berada dan punya pengalaman panjang mengikuti kasus, kemudian mereka tahu sendiri bagaimana perempuan mengalami ketidakadilan karena konstruksi sosial di budaya patriarki, maka dari kegelisahan-kegelisahan itu mereka saling ngobrol begitu, mereka saling ngobrol kawan-kawan, kemudian berkumpul di Bandung dari Jakarta dan dari Jogja berkumpul di Bandung, kebetulan di rumah saya waktu itu, di rumah kontrakan. Jadi ini sedikit cerita tentang Aliansi Laki-Laki Baru. Di rumah kontrakan saya di Bandung, kawan-kawan dari Rifka Anissa Jogja, ada Mas Nur Hashim, atau yang lebih dikenal dengan Mas Boim, dan juga Aditya waktu itu, datang dari Jogja ke Bandung. Dari Yayasan Jurnal Perempuan waktu itu ada Shaldi, ada Mariana Amiruddin, yang sekarang adalah komisioner di Komnas Perempuan, kemudian ada Mas Eko Bambang Subiantoro, dan juga Shira waktu itu, Shira Rindra. Kami bertemu di Bandung bulan September 2009 dan membicarakan secara serius apa sih yang bisa kita perbuat, dan sampai akhirnya kemudian lahir Aliansi Laki-Laki Baru yang kemudian mengajak beberapa organisasi lain untuk bergabung. Jadi Aliansi Baru ini sifatnya sangat cair, kepemimpinannya pun bersama begitu. Sampai hari ini sudah ada anggotanya secara individu maupun secara organisasi, mulai dari timur, dari NTT, bahkan di Papua ketika saya ke Merauke beberapa tahun yang lalu, sudah sempat juga bertemu dengan individu-individu yang menyatakan bahwa mereka adalah bagian dari Aliansi Laki-Laki Baru, dan juga sampai ujung barat di Pulau Sumatera juga di Kepulauan Riau itu anggota ALB, jadi selama 11 tahun ini sudah banyak berkembang begitu. Nah, saya agak terharu ketika tahu bahwa ternyata banyak juga kawan-kawan mahasiswa, kawan-kawan akademisi yang punya minat untuk melakukan penelitian apa saja sih yang sudah dilakukan oleh ALB, kemudian bagaimana sebetulnya ALB ini bergerak begitu di dalam frame gerakan perempuan. Nah, tanpa berpanjang-panjang lagi, Feby Rizky Ramadan akan mempresentasikan, dan mungkin Feby saya minta, kenapa sih kemudian Feby tertarik begitu untuk melakukan penelitian tentang Aliansi Laki-Laki Baru. Saat ini Feby sedang jadi mahasiswa lagi di Department of Anthropology Northwestern University di Illinois, betul? Iya. Siap. Jadi dulu Feby menulis penelitiannya waktu masih S1 di FISIP Universitas Indonesia, betul? Ya. Mungkin silakan Feby memulai. Oke, baik. Ini saya share screen saya ya, Mbak. Oke, baik. Selamat pagi, teman-teman semua.
Pada sesi ini saya akan memaparkan fragmen dari hasil riset saya tentang aliansi laki-laki baru, selanjutnya akan saya rujuk sebagai ALB, yang saya publikasikan pada tahun 2017. Pemaparan saya berfokus pada ragam pemaknaan partisipan ALB pada kekerasan terhadap perempuan, sejumlah strategi yang dilakukan oleh ALB, dan refleksi serta rekomendasi pada ALB dan gerakan pelibatan laki-laki dalam konteks gerakan perempuan secara umum lainnya. Dalam presentasi ini, saya akan tetap menggunakan tampilan presentasi saya, jadi teman-teman bisa mungkin bisa melihat ada panduan teksnya, dan saya pikir ini juga bisa menjadi cara untuk lebih aksesibel pada teman-teman tuli yang hadir sebagai peserta diskusi. Jadi, ketika saya memulai riset ini, pada tahun 2016, riset ini dilatar belakangi oleh tingginya angka kekerasan terhadap perempuan di Indonesia dari tahun ke tahun. Statistik yang saya lampirkan ini, misalnya, menunjukkan data yang dikompilasi oleh Komnas Perempuan dan dipublikasikan dalam catatan tahunan Komnas Perempuan pada tahun 2020. Perlu diingat juga bahwa kompilasi ini hanya mencakup kasus yang dilaporkan. Jadi baik dilaporkan pada pengadilan agama maupun pendataan dari mitra pengada layanan yang mengisi dan mengembalikan formulir pendataan Komnas Perempuan. Jadi di sini kita sudah melihat datanya aja ada begitu banyak, tapi sebagaimana Komnas Perempuan berkali-kali katakan, data yang kita punya ini baru puncak gunung es dari prevalensi kekerasan terhadap perempuan yang sebenarnya terjadi di lapangan. Nah, ketika melihat persoalan kekerasan terhadap perempuan yang tidak kunjung berakhir, saya tidak bisa tidak bersepakat dengan pernyataan seorang teman perempuan yang merupakan aktivis penghapusan kekerasan terhadap perempuan, yaitu teman saya ini adalah Shira, yang juga merupakan salah satu pendiri ALB yang tadi sempat dimention oleh Mbak Fira. Jadi Shira menyatakan bahwa selama ini telah terdapat banyak inisiatif untuk memberdayakan perempuan untuk memutus mata rantai kekerasan. Akan tetapi masih sedikit fokus yang diberikan pada pelibatan laki-laki untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan. Ini juga sedikit banyak menjelaskan latar belakang pendirian ALB, karena Shira menyatakan pada saya dalam wawancara waktu itu bahwa pemikiran ini terjadi di tahun 2009. Dan ini refleksi beliau waktu itu ketika dia masih bekerja di jurnal perempuan. Nah, saya sepakat dengan pernyataan Shira, khususnya karena analisis feminis secara umum telah menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan terjadi karena adanya relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Argumen ini pun dikonfirmasi oleh Komnas Perempuan dalam publikasi Catahu tahun 2017. Akan tetapi setidaknya pada konteks Indonesia sebelum deklarasi cantik di tahun 2000-an, kalau nggak salah, keterlibatan laki-laki dalam gerakan perempuan yang benar-benar bertujuan untuk membongkar cara pandang maskulin, berefleksi atas posisi laki-laki dalam relasi kuasa yang patriarkal, dan berkomitmen untuk terlibat secara aktif dalam menghapus kekerasan terhadap perempuan masih sangat minim. Nah, berangkat dari data empiris terkait prevalensi kekerasan terhadap perempuan yang tadi saya paparkan, dan juga obrolan saya dengan Shira pada wawancara saya di 2016, riset ini dilandasi oleh sebuah pertanyaan yang sejatinya sederhana, yakni bagaimana posisi laki-laki dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Nah, sebagai catatan dulu, riset ini tidak dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan apakah laki-laki dapat menjadi feminis atau tidak. Kajian-kajian feminisme di ranah teoritis dan konseptual telah mengupas isu ini dengan sangat komprehensif menurut saya. Kita dapat melihat argumen bahwa ada sejumlah argumen yang bilang bahwa laki-laki tidak bisa sepenuhnya menjadi feminis karena laki-laki tidak memiliki pengalaman kebertumbuhan perempuan yang posisinya sentral dalam menjelaskan pengalaman terkait opresi. Ini misalnya disampaikan oleh feminis seperti Simone de Beauvoir. Namun di sisi lain, kita juga melihat bahwa ada argumen bahwa sejumlah feminis berargumen bahwa laki-laki dapat menjadi feminis karena melihat bahwa patriarki menubuh pada struktur sosial, dan justru laki-laki juga punya tanggung jawab untuk membongkar struktur sosial yang maskulin dan patriarkal ini. Nah, jadi berangkat dari pemikiran-pemikiran feminis ini, saya pikir terdapat kebutuhan bagi saya dan akademisi lain mungkin untuk melihat bagaimana perdebatan dan diskusi ini didudukkan dalam konteks empiris di realitas sehari-hari. Nah, dengan demikian, riset saya berfokus pada ALB sebagai gerakan pelibatan laki-laki dalam rangka penghapusan kekerasan terhadap perempuan untuk memahami bagaimana posisi laki-laki ini selalu dapat direnegosiasi. Jadi ketika kita sudah memahami bahwa patriarki dan maskulinitas adalah konstruksi sosial, pertanyaan yang berikutnya adalah bagaimana nih agar konstruksi sosial ini kemudian dapat dibongkar. Nah, pertanyaan saya ini kemudian menghasilkan dua pertanyaan turunan. Yang pertama,
bagaimana ALB memaknai kekerasan terhadap perempuan, dan yang kedua, bagaimana upaya yang dilakukan ALB untuk mendekonstruksi akar kekerasan terhadap perempuan. Jadi ini dua pertanyaan yang dulu saya ajukan ketika saya melakukan penelitian untuk skripsi saya. Nah, untuk menjawab dua pertanyaan penelitian tersebut, saya melakukan penelitian lapangan dengan metode etnografi pada ALB selama 13 bulan. Selama proses riset ini, saya melakukan observasi partisipatoris pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh ALB sebagai volunteer, karena waktu itu posisi saya juga sebagai volunteer di batch ketiga. Jadi waktu itu saya mengikuti capacity building sebagai volunteer, mendatangi pemutaran film dan diskusi yang diselenggarakan oleh ALB, hingga mengikuti sejumlah aksi massa yang dilakukan di wilayah Jakarta sebagai perwakilan ALB. Saya juga sempat terlibat dalam penyelenggaraan rapat Renstra ALB di akhir tahun 2017, dan ada sejumlah kritik saya nanti di bagian akhir itu juga bersumber pada keterlibatan saya di Renstra ini. Selain itu, kemudian saya melakukan wawancara pada 3 orang dari pendiri ALB, memang ini tidak semuanya, jadi hanya sebagian yang di wilayah Jakarta, kemudian 1 koordinator wilayah ALB, yaitu Mas Jundi, dan 6 volunteer ALB. Lalu kemudian saya juga melakukan studi etnografis pada dokumen-dokumen ALB yang tidak dipublikasikan, dan studi pada media online yang digunakan oleh ALB. Nah, setelah melakukan penelitian pada ALB, saya menemukan bahwa ALB mendefinisikan penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan sebagai berikut. Jadi secara umum ini adalah jawaban dari pertanyaan penelitian saya yang pertama. Jadi ALB melihat bahwa kekerasan terhadap perempuan itu berada di atas fondasi budaya patriarki yang bercokol kokoh dalam masyarakat dan ditopang oleh sistem pelestari yang melibatkan banyak agen, mulai dari media, institusi agama, keluarga, institusi pendidikan, dan negara. Nah, tapi pertanyaan saya kemudian ialah, apakah seluruh partisipan gerakan ALB kemudian memiliki pemahaman serupa mengenai kekerasan terhadap perempuan dan penyebabnya atau tidak? Dan ternyata setelah saya melakukan sejumlah wawancara pada partisipan gerakan ALB, mulai dari pendiri, fasilitator, dan kontributor, saya menemukan bahwa terdapat ragam pemaknaan atas kekerasan terhadap perempuan dan penyebab kekerasan terhadap perempuan di kalangan partisipan gerakan ALB. Dan keragaman pemaknaan ini kemudian mengonfirmasi argumen dari Salman dan Asyas, yaitu scholar di kajian gerakan sosial, yang menyatakan bahwa gerakan sosial, bahkan pada konteks satu organisasi gerakan sekalipun, haruslah dipahami sebagai entitas yang heterogen. Jadi gerakan sosial tidak dapat dipahami sebagai gerakan yang manunggal, dan gerakan tidak berada dalam ruang hampa. Ragam pengalaman yang dimiliki oleh para volunteer, pendiri, atau fasilitator, kemudian menyebabkan cara pandang mereka tentang apa sih yang dapat dimaknai sebagai kekerasan, itu bisa berbeda-beda. Nah, kemudian, berangkat dari pemaknaan-pemaknaan ini, berikut merupakan sejumlah strategi yang dilakukan oleh ALB dalam upayanya untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan. Saya sebenarnya nggak akan terlalu fokus pada strategi-strategi ini, karena saya sempat baca penelitian dari Mbak Elizabeth Windy dan Mbak Ira Larasati, dan menurut saya pembahasan keduanya sudah sangat komprehensif nih untuk membahas ini, dan jadi saya nggak akan begitu banyak bahas ini. Jadi saya akan lompat langsung ke pembahasan terakhir saya, yaitu tentang refleksi dan rekomendasi pasca melakukan penelitian di ALB. Jadi dengan mengacu pada penelitian yang saya lakukan pada ALB, setidaknya terdapat 4 poin yang menurut saya penting untuk diperhatikan oleh ALB dan gerakan lain yang berfokus pada pelibatan laki-laki dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Yang pertama, gerakan pelibatan laki-laki seperti ALB harus selalu berusaha semaksimal mungkin agar menjadi akuntabel pada gerakan perempuan. Jika memang ALB meyakini bahwa ALB ini berada dalam gerbong gerakan perempuan, ini metafor yang dulu kerap digunakan oleh Mas Jundi sebagai koordinator wilayah Jakarta ALB, maka menurut saya harus diperiksa betul apakah ALB ini memang menjadi penumpang yang baik atau tidak dalam gerbong ini. Nah, pada praktiknya, akuntabilitas ALB pada gerakan perempuan kerap kali dipahami sebagai tanggung jawab ALB untuk senantiasa berkoordinasi dengan organisasi pendukungnya. Di antaranya, misalnya kalau saya nggak salah ingat, organisasi pendukung ini ada Yayasan Jurnal Perempuan, Yayasan Pulih, Rifkani Solomon Crisis Center, kemudian CIS Timur, KPBI Kepulauan Riau, dan sejumlah Rumah Perempuan Kupang, dan sejumlah organisasi lain yang, mohon maaf, saya tidak begitu ingat. Akan tetapi,
yang penting dicatat ialah miskoordinasi antara ALB dengan organ pendukungnya ini dapat juga terjadi. Hal ini misalnya terjadi pada Renstra ALB pada akhir tahun 2017. Jadi pada waktu itu perwakilan organisasi pendukung yang namanya tidak akan saya sebut tidak mengetahui sebenarnya relasi profesional apa sih yang harus dimiliki oleh ALB dengan organisasinya. Nah, ini. Dan menurut saya ini jadi penting gitu, karena bagaimana ALB dapat menjadi akuntabel pada organisasi pendukungnya jika relasi kerjasamanya aja nggak jelas dan tidak diperjelas lagi. Nah, pertanyaan berikutnya soal akuntabilitas ialah ketika kita bicara soal gerakan perempuan, menurut saya penting bagi kita untuk kita melihat lagi kita sedang bicara soal gerakan perempuan yang mana. Kita tentu memahami bahwa gerakan perempuan bukanlah gerakan yang monolitik. Dengan kata lain, organisasi yang berbeda dapat memiliki fokus gerakan yang berbeda pula. Di Indonesia misalnya, kita dapat melihat bahwa terdapat gerakan perempuan yang berfokus pada isu kekerasan seksual, pada isu perempuan pekerja dan kekerasan struktural dari negara, pencegahan perkawinan anak, pemberdayaan ekonomi perempuan kepala keluarga, pemulihan psikososial perempuan di daerah konflik dan bencana, hingga perlindungan transpuan dari kekerasan dan kriminalisasi. Ini baru sebagian, tentu masih ada banyak banget lagi aras gerakan perempuan lainnya. Nah, jadi pertanyaannya menurut saya ialah, kalau ALB ingin menjadi akuntabel pada gerakan perempuan yang mana ALB maka menjadi akuntabel? Jika kita kembali lagi menggunakan metafor Mas Jundi soal gerbong gerakan perempuan, pertanyaan saya ialah ALB membayangkan stasiun akhir dari perjalanan ini ada di mana? Apakah stasiun akhirnya ialah terwujudnya regulasi yang melindungi perempuan dari kekerasan? Apakah stasiun akhirnya ialah terbukanya ruang partisipasi yang setara bagi laki-laki dan perempuan? Atau justru stasiun akhirnya adalah dekonstruksi perkelindanan struktur patriarki, kapitalisme, dan heteronormativitas yang memang telah terbukti selalu melemahkan perempuan dan jadinya merawat rantai kekerasan terhadap perempuan? Itu kritik yang pertama. Yang kedua, saya pikir penting bagi kita untuk memikirkan keberlanjutan gerakan pelibatan laki-laki tanpa harus senantiasa bergantung pada lembaga donor. Hal ini menjadi penting karena dua hal. Yang pertama, ALB menyatakan bahwa ALB tidak menerima dana dari lembaga donor, karena hal ini dapat menyebabkan alokasi dana yang seharusnya dapat dialokasikan pada gerakan perempuan menjadi lebih berfokus pada gerakan pelibatan laki-laki. Pada praktiknya, misalnya di pengalaman ALB tahun 2014, 2015, dan 2017, ketika pun ada alokasi dana dari lembaga donor, dana ini dialokasikan pada organisasi pendukung, misalnya dialokasikan ke Yayasan Pulih atau ke Rifka Anissa Women Crisis Center. Jadi organisasi perempuan tetap menjadi target utama alokasi dana dari lembaga donor. Dan isu kedua adalah ketergantungan pada lembaga donor dapat menyebabkan fokus gerak menjadi kabur. Dan hal ini sebenarnya juga sempat saya bicarakan dengan Shira dan Shaldi pada wawancara saya di akhir tahun 2016 kalau nggak salah. Jadi Shira dan Shaldi juga sempat membicarakan bagaimana pola-pola NGOization of resistance itu menjadikan gerakan menjadi lebih tumpul karena tanggung jawab utama gerakan bukan lagi pada masyarakat tempat gerakan ini bekerja bareng gitu, tapi tanggung jawab utamanya ialah pada lembaga donor. Nah, 5 menit lagi ya, Feb. Iya, siap Mbak Shira. Mbak Fira, sorry. Nah, ini menjadi penting gitu, karena ALB pun menyadari ini, setidaknya Shira dan Shaldi menyadari ini. Jadi, pada tahun 2016, ALB membuka rekrutmen volunteer batch ketiga yang diniatkan untuk memproduksi tulisan di website ALB. Jadi, upaya ini memang adalah strategi untuk agar gerakan dapat terus berjalan dan bisa regenerasi volunteer. Akan tetapi, kian lama, volunteernya makin gak aktif, dan ALB lagi-lagi mati suri. Jadi, isu keberlanjutan gerakan dan politik pendanaan menurut saya ini perlu untuk dipikirkan lebih lanjut. Ketiga, berdasarkan riset yang saya lakukan pada ALB, saya tidak menemukan mekanisme ajak yang ALB miliki yang dapat digunakan sebagai rujukan ketika salah satu partisipannya, entah pendiri, koordinator, atau volunteer lainnya, melanggar nilai-nilai yang disepakati oleh ALB, termasuk melakukan kekerasan berbasis gender. Jika mekanisme ini memang ada, maka kritik saya ialah mekanisme ini belum disosialisasikan dengan baik pada para volunteer. Karena setidaknya volunteer saya waktu itu tidak mendapat pemaparan mengenai isu ini.
Dan jika mekanisme ini belum ada, ya maka mekanisme ini harus disusun oleh ALB. Saya sepakat dengan pernyataan Mbak Fira dalam wawancara yang saya lakukan pada September 2016, bahwa menjadi laki-laki baru ialah proses yang akan terus dilakukan. Seorang nggak bakal bisa menjadi laki-laki baru hanya dengan 1-2 kali ikut forum belajar. Melainkan harus senantiasa membongkar pola pikir maskulin dan relasi kuasa yang patriarkal. Akan tetapi, harus diakui bahwa gerakan sosial bukanlah ruang yang imun dari kekerasan. Sebagian dari kita mungkin familiar dengan laki-laki yang mendaku progresif dan feminis, namun kemudian melakukan kekerasan berbasis gender. Nah, kemungkinan-kemungkinan ini yang harus dapat diantisipasi oleh ALB dan gerakan pelibatan laki-laki lainnya. Dengan kata lain ya, bagaimana gerakan pelibatan laki-laki dapat menjadi akuntabel pada gerakan perempuan jika mekanisme penanganan pelaku kekerasan dalam organisasi saja belum ada atau belum disosialisasikan dengan baik. Dan yang terakhir, saya pikir penting bagi kita, baik akademisi maupun pegiat gerakan pelibatan laki-laki, untuk mengukur sejauh mana efektivitas dan keberhasilan gerakan sejauh ini. Ketika saya kemarin memeriksa hasil penelitian terkait ALB, memang telah ada cukup banyak riset yang fokusnya pada bagaimana si ALB bergerak. Namun menurut saya kita perlu juga melihat sejauh mana si ALB ini efektif pada target gerakannya. Menurut saya penting gitu untuk melihat apakah memang ada perubahan perilaku pada target, apakah ada perubahan pola pikir, apakah ALB memang sejauh ini telah mampu menjangkau publik, atau justru jangan-jangan ALB ini hanya bermain di ruang gemah. Dan hal ini menjadi kritik saya yang terakhir, jika ALB ingin melanjutkan nafas untuk benar-benar bergerak dalam menghapus kekerasan terhadap perempuan. Terima kasih. Terima kasih, Feby. Komprehensif banget. Mudah-mudahan ini para pendiri dan juga koordinator-koordinator gabung juga ya hari ini di sini. Karena nanti pertengahan November kami di ALB akan ada refleksi memang. Karena yang terakhir, seperti yang Feby bilang, terakhir kita ketemuan bareng itu tahun 2017, jadi sudah 3 tahun yang lalu. Mudah-mudahan ini masukan-masukan yang cukup bagus. Terima kasih sekali, Feby. Keren banget. Nah, kita akan beranjak untuk ke pembicara yang kedua. Mbak Elizabeth Windy Ansesia Simaibang, Sarjana Ilmu Komunikasi. Beliau sekarang adalah ASN di Kementerian Keuangan. Tapi kalau dilihat dari CV-nya, ini kayaknya memang fokusnya di masalah sosial media, masalah komunikasi sesuai dengan keilmuannya. Pernah di lembaga profit, pernah juga di NGO. Jadi saya pikir memang keahlian beliau sudah tidak diragukan lagi untuk urusan sosial media dan lebih fokus dan lebih luasnya lagi tentang komunikasi. Nah, Mbak Abet ya akan Mbak Abet nanti akan judulnya adalah representasi male feminist di media sosial Twitter laki-laki baru. Studi etnografi virtual. Jadi sekarang kita akan melihat bagaimana laki-laki baru melalui platform sosial medianya mengkomunikasikan nilai-nilainya kepada halayak yang lebih luas. Nah, silakan Mbak Abet, 15 menit dari sekarang. Ya, halo, aku izin share screen ya, Mbak. Nah, tadi kan Mbak Syafira ada bilang kenapa sih awalnya milih LB jadi objek penelitiannya. Nah, ini aku kilas balik aja ya. Jadi judul penelitian aku representasi male feminist oleh ALB di media sosialnya. Waktu itu aku ambil Twitter karena jadi pas aku kuliah tuh aku main Twitter, terus aku lihat ada yang masuk ke timeline aku, salah satu tweets dari si ALB itu, terus kok agak beda ya gerakan feminis tapi oleh laki-laki. Nah, terus abis itu aku kunjungi tuh
website-nya, kanal media sosial lainnya. Nah, di sini aku tertarik ketika baca kata-kata ini. Budaya patriarki membawa dampak negatif bagi laki-laki sendiri, konstruksi kelelakian atau maskulinitas yang diandaikan oleh budaya patriarki juga melahirkan hierarki di kalangan laki-laki. Nah, ini tuh berarti yang menjadi menarik dari si ALB ini, dia nggak hanya semata-mata melindungi perempuannya aja juga, tapi ini lebih ke, ayo mereka mau menghadirkan laki-laki itu harusnya seperti ini. Nah, dan perlahan ketika laki-laki mengupas semua citra-citra laki-laki yang lama, yang mungkin harus maco, harus patriarki, harus supremacy atau seperti apa, itu tuh dibawa oleh si ALB untuk secara perlahan menghapus kekerasan terhadap perempuan. Nah, ini kilas balik akun Twitter ALB pada 2018 awal lalu ketika saya baru memulai penelitian ini. Di sini followernya masih belum sebanyak sekarang. Nah, di penelitian ini saya menggunakan metode kualitatif. Kalau tadi Mas Febi, Kak Febi pakai etnografi yang aslinya, nah saya ini dia lebih baru metodenya, etnografi virtual oleh Christine Hine. Nah, di situ saya mengumpulkan data dengan wawancara. Kemarin saya wawancara Mas Yaldi, Mbak Syara juga selaku manajer media sosialnya, kemudian analisis konten, terus analisis data sekunder. Nah, konsep yang saya gunakan itu adalah teori dramaturgi dari Erving Goffman. Jadi intinya teori ini mengatakan kalau kehidupan manusia itu seperti panggung sandiwara atau panggung teater. Nah, jadi intinya kita itu dalam kehidupan sehari-hari merepresentasikan diri kita sebagai apa yang tatanan masyarakat itu ekspektasikan dengan background kita. Jadi misalnya kita adalah guru, jadi kita ketika berinteraksi di masyarakat, selayaknya guru itu seperti apa sih, kemudian dokter itu harus seperti apa, aktor itu harus seperti apa. Nah, kemudian, nah, jadi si etnografi virtual ini yang membedakan dengan etnografi seperti penelitiannya Mas Febi, dia pendekatannya saya melihat fenomena sosial atau budaya itu tapi yang ada di ruang cyber. Jadi saya mengamati secara virtual, tidak mengamati secara langsung. Mungkin kalau penelitian-penelitian zaman sekarang mau lagi pandemi, lagi social distancing, mau meneliti satu fenomena, ini bisa jadi solusi. Terus pertanyaan penelitiannya, saya mulai gimana aja konten yang di-upload oleh laki-laki baru ke Twitternya, terus si laki-laki baru ini berinteraksi di Twitter tuh seperti apa sih, seperti apa juga bahasa yang dia gunakan, verbal maupun non-verbal. Nah, terus di akhirnya inti dari penelitian ini, sebenarnya seperti apa sih male feminist atau laki-laki pro-feminist yang digaungkan oleh laki-laki baru ini. Nah, hasil penelitian saya ini pertama dari segi konten tweets yang diunggah itu pastinya karena ini mereka mengampanyekan maskulinitas yang baru, jadi mereka juga mempromosikan kegiatan-kegiatan offline mereka ke kanal online seperti informasi kegiatan, terus kekerasan gender itu seperti apa, pelibatan laki-laki dalam kesetaraan gender itu seperti apa, maskulinitas pria seperti apa, candaan seksis, hubungan agama dan gender, politik gender yang dikemas dalam berbagai gaya. Kalau tadi Mas Feby bilang ALB itu juga mengumpulkan volunteer-volunteer untuk memberikan tulisan. Nah, di sini di media sosial itu juga dipublikasikan. Jadi hasil opini dari para volunteer itu diperkenalkanlah istilahnya ke media sosialnya ALB. Nah, kemudian interaksi laki-laki baru dengan followers maupun non-followersnya ALB itu seperti apa sih? Nah,
kalau dari hasil pengamatan saya, itu ketika mereka mereply sebuah, nanti setelah ini akan saya paparkan juga contoh-contohnya, mereka itu bersifat netral, solutif, dan meluruskan dengan argumen yang disertai dengan data. Jadi nggak langsung buru-buru nih emosi jawab ketika ada orang menyampaikan opini apa di medsos tentang laki-laki feminis atau kayak tentang kekerasan. Mereka nggak langsung ujuk-ujuk marah nih, nggak kayak gitu tahu, tapi mereka ngasih nih data paparannya apa. Nah, terus kemudian bahasa verbal dan nonverbal yang digunakan oleh laki-laki baru, itu penggunaan kata dan istilah itu disesuaikan dengan konteksnya. Jadi ketika nanti mereka ngeposting tweets yang lebih santai, itu mereka juga bahasanya bro, apa segala macam yang lebih santai. Terus kalau ketika mereka dalam konteksnya kajian, itu juga mereka menempatkan sesuai dengan situasinya. Kemudian bahasa yang kasar serta mengandung makna seksis dihindari penggunaannya. Seperti nanti ada contohnya. Kemudian yang ketiga, bahasa nonverbalnya itu unsur pendukung nih. Kan kalau kita main medsos rasanya kalau kata-kata doang kan agak bosen ya. Nah, ini mereka melengkapi dengan gambar-gambar yang mendukung, yang pastinya tidak mengandung unsur seksis yang ke gender tertentu. Nah, kemudian yang keempat, ini adalah intinya representasi male feminist oleh aliansi laki-laki baru itu di Twitter adalah pertama, laki-laki dapat sensitif. Laki-laki itu boleh juga gentle, laki-laki itu berhak takut, laki-laki itu boleh juga penuh kasih sayang, dan laki-laki itu juga boleh berdandan. Nah, kemudian laki-laki juga dapat berbagi peran, ini tentunya di luar peran biologis dengan perempuan seperti berbagi pekerjaan domestik, misalkan suami di rumah mencuci piring, atau seperti apa, yang intinya membuat hubungan itu menjadi setara. Dan yang ketiga, laki-laki menghindari candaan seksis, karena ini dapat dinormalisasi, kayak misalkan, cantik banget sih, atau misalkan, kok lo yang mengandung unsur yang dari gender perempuan, tapi kalau jadi gini, agak berlibet ya saya ngomongnya. Gampangnya gini, kalau misalkan kita di tongkrongan, misalkan lagi bersama teman-teman atau di kantor atau dimanapun, kita dengan teman-teman perkumpulan kita udah biasa kalau bercanda itu menjelekkan lawan jenis. Contohnya, lihat deh dia tuh pendek banget, atau misalkan kayak gimana, dia juga jelek lagi masa, terus pokoknya sesuatu yang mengarah ke gendernya. Itu kalau kita terus-terusan di kelompok kita membenarkan hal itu bisa jadi normal gitu. Jadi di perkumpulan yang lainnya pun orang juga, oh dia gak apa-apa tuh bercanda kayak gitu, itu namanya dia asik. Nah, padahal sebenarnya gak gitu juga gitu. Nah, itu juga yang dibawa oleh ALB ke Twitter. Nah, kemudian laki-laki tidak mendominasi dalam relasinya dengan pasangan. Kemudian yang terakhir, laki-laki tidak menyelesaikan masalah dengan kekerasan, baik kekerasan verbal, fisik, maupun emosional. Nah, ini beberapa contoh capturean Twitter at laki-laki baru pada periode penelitian saya kemarin itu di tahun 2018, Februari sampai Maret. Nah, ini yang di sebelah kiri ada iklan AXE, nanti juga saya tampilkan videonya. Jadi intinya di iklan ini, kan biasanya kalau iklan AXE atau parfum gitu-gitu kan cowoknya dibuat kelihatan maco, terus kayak banyak dikelilingi perempuan-perempuan. Nah, ini tuh si AXE menghadirkan iklan yang dia tuh mengusung konsep maskulinitas baru. Ini kita tonton bareng-bareng ya. Terus kalau untuk yang di sebelah kanan ini juga tulisan yang menghadirkan pandangan gimana sih cara berbagi peran yang setara dalam hubungan sehari-hari antara laki-laki dan perempuan. Oke, sekarang kita tonton dulu videonya ya. Izin share. Thank you.
Is it okay to be skinny? That's the ball, bro. It's okay to not like sports. Is it okay to be a virgin? To experiment with other guys? Is it okay for guys? Is it okay for guys to be nervous? And to have long hair? Light cuts? To take a selfie? To shave your to be depressed? To be scared? Wait, is it okay for me to be a little screwed? Come on, man. Is it okay? Go online to search and see for yourself. Nah, itu dia contohnya. Jadi kan dari iklan tadi kita lihat ya, laki-laki kalau mau pakai pink nggak apa-apa. Laki-laki kalau mau jadi sensitif, menunjukkan perasaannya, menunjukkan sisi emosinya daripada logika, maksudnya emosionalnya daripada logika juga, itu nggak apa-apa gitu. Bahwa maknanya itu setara itu adalah dalam kehidupan sehari-hari, apa yang dilakukan oleh perempuan, ya laki-laki juga nggak apa-apa gitu. Nah, kemudian yang ketiga ini, yang tadi saya bilang tentang candaan seksis, kemudian yang di sebelah kanan, ini kita kan pasti kalau nonton apa yang Korea, Marriage of, saya lupa itu judulnya, Marriage Life lah itulah. Kan di situ kan kayak ada yang benci banget sama si pelakornya itu kan. Nah, ternyata di tahun 2018, si laki-laki baru ini juga udah mengusung nih ternyata tentang penggunaan istilah pelakor itu tuh ternyata nggak benar juga gitu, karena namanya kita selingkuh itu kan pasti nggak semata-mata hanya perempuan gitu loh yang menjadi aktornya, tapi itu adalah hubungan interaksi antara dua pihak, yaitu si perempuan dan si laki-laki. Jadi penggunaan istilah pelakor ini seakan-akan menghilangkan tanggung jawab laki-laki gitu. Nah, jadi di sini salah satu yang mereka bagikan juga di media sosialnya. Kemudian ini yang terakhir, cara mereka menanggapi komentar-komentar di Twitter, dari kolom reply. Nah, mereka jadi, contohnya, kami sependapat, meskipun laki-laki kesannya menjadi objek, namun dia mendapat keuntungan seolah-olah tidak berkontribusi dalam persoalan tersebut. Padahal mungkin aja laki-laki yang berperan besar mengingat keistimewaan yang dimiliki. Jadi, baik, terima kasih Mbak. Nah, jadi inilah laki-laki baru yang dibawa oleh laki-laki baru, lucu ya, kesebutannya. Nah, ini hasil wawancara saya dengan Mbak Shera, manajer media sosial ALB saat itu. Jadi saya mau tahu, ya, ini sebenarnya seperti apa sih Mbak Shera merancang menghadirkan konsep laki-laki profesionis? Profeminis di Twitter laki-laki baru. Nah, ternyata sudah melalui banyak ups and downs, dia merancang strategi, kontennya harus inline, mulai dari bahasa, keteraturan postingan, kemudian pernah juga di tahun 2009 sampai 2015, Mbak Shera bilang kalau di masa itu tuh yaudah dia asal posting aja, jadi nggak terstruktur gitu kan. Tapi dia akhirnya belajar nih, campaign digital itu seperti apa, dia belajar di agensi, terus dia susun materi, jadi ada agenda settingnya. Jadi seenggaknya ketika si aliansi laki-laki baru itu hadir di media sosial, dia tuh punya wajah yang bisa dilihat oleh orang lain. Nah, ini tadi kira-kira ringkasannya. Kemudian, nah, rekomendasi dari saya, pertama, laki-laki yang tertarik untuk mendukung kesetaraan gender dapat mengaplikasikan kiat-kiat menjadi male feminist sesuai citra ALB. Kemudian yang kedua, ALB bisa lebih aktif lagi mengampanyekan gerakan laki-laki pro-feminist di seluruh kanalnya. Mungkin contoh best practice-nya itu, saya lagi tertarik sama YouTube-nya kitabisa.com, mereka ada pakai metode social eksperimen, jadi itu pasti bisa lebih menarik engagement, kan, mengingat sekarang itu kampanye di media sosial itu lagi marak sekali, apalagi dengan pandemi ini. Baik, terima kasih. Itu sekian dari saya.
Baik. Terima kasih, Abed. Ini juga akan jadi catatan kami di ALB, bagaimana supaya kita bisa lebih baik lagi untuk menyampaikan value-value kami, nilai-nilai kami di ALB untuk lebih sehingga bisa lebih apa menjangkau banyak komponen begitu. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi dari Ira Larasati, Sarjana Ilmu Politik apa Pemerintahan nih kalau di Undip? Di Undip Pemerintahan, Mbak. Oh, Pemerintahan ya. Yeah. Oke, okay. Ira lulusan dari Departemen Ilmu Politik dan Pemerintahan Universitas Diponegoro akan mempresentasikan hasil penelitiannya yang berjudul Gerakan Aliansi Laki-Laki Baru dalam Membongkar Konstruksi Maskulinitas. Jadi mungkin nanti Ira bisa kasih pengantar dulu, kenapa sih kemudian tertarik untuk apa melakukan penelitian terkait dengan ALB. Monggo silahkan 15 menit dari sekarang. Terima kasih Mbak Syafira. Saya izin share screen juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi seluruh pihak yang sudah hadir. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk dapat berbagi mengenai hasil penelitian yang saya lakukan di tahun 2019. Penelitian yang saya lakukan ini berjudul Gerakan Aliansi Laki-Laki Baru dalam Membongkar Konstruksi Maskulinitas. Jadi penelitian ini saya lakukan ketika saya menempuh pendidikan sarjana di Departemen Politik Pemerintahan dan menyambung dari dua kajian yang telah dipaparkan sebelumnya. Penelitian saya ini membahas mengenai gerakan aliansi laki-laki baru dalam konsep Two Logic of Action, yaitu konsep gerakan yang menggabungkan antara aksi kolektif yang dilakukan secara luring atau langsung dengan tatap muka dan aksi konektif yang dilakukan dengan pemanfaatan media online. Jadi hal utama yang sebenarnya mendasari mengapa saya tertarik untuk mengambil topik ini yaitu karena saya sepakat dengan argumentasi bahwa eksploitasi dan opresi yang disebabkan oleh seksisme serta patriarki tidak akan berubah kecuali laki-laki juga turut terlibat secara aktif untuk mengubah hal tersebut. Sebenarnya pandangan ini sudah cukup lama berkembang dalam wacana feminisme, namun kalau kita amati di Indonesia isu ini masih belum begitu populer. Dan setelah saya cari-cari, ternyata gerakan laki-laki pro-feminis di Indonesia ini bisa dikatakan direpresentasikan oleh Aliansi Laki-Laki Baru yang didirikan sejak tahun 2009. Sehingga hadirnya gerakan laki-laki pro-feminis yang direpresentasikan oleh ALB ini menurut saya dapat menepis anggapan keliru. Seperti misalnya anggapan bahwa feminisme itu merupakan paham dan gerakan untuk melawan laki-laki. Maka hadirnya aliansi laki-laki baru ini dapat memperlihatkan bahwa ternyata sudah ada laki-laki yang memulai untuk hidup dengan prinsip feminisme, bahkan turut aktif membela hak-hak perempuan. Memang dalam prosesnya tantangannya lebih sulit, namun dengan adanya ALB sekaligus juga membuktikan bahwa hal ini bukannya tidak mungkin. Lalu tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama untuk mendeskripsikan gerakan bagaimana gerakan yang dilakukan oleh Aliansi Laki-Laki Baru sebagai gerakan laki-laki pro-feminis di Indonesia. Lalu yang kedua juga sebagai upaya untuk turut mempromosikan keterlibatan laki-laki dalam gerakan dan agenda keadilan gender dengan Aliansi Laki-Laki Baru sebagai contoh konkretnya. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan instrumen wawancara, telaah dokumen, serta peninjauan terhadap penelitian yang sebelumnya telah dilakukan untuk mengumpulkan data. Nah, beralih ke pembahasan, jadi era perkembangan teknologi ini ternyata mempengaruhi bagaimana gerakan sosial itu berjalan.
Nah, di tahun 2013, Bennett dan Silverberg ini merumuskan satu konseptual baru mengenai fenomena gerakan sosial dengan menggabungkan antara the logic of collective action, yaitu konsep yang memang sudah umum berkembang dalam wacana gerakan sosial, dengan konsep the logic of collective action, yaitu dengan memasukkan unsur teknologi dan penggunaan media online sebagai alat untuk memobilisasi gerakan, seperti yang tadi juga udah disebutkan oleh Mbak Abel. Nah, dari kedua konsep ini, meskipun secara praktik itu berlainan, namun kedua konsep ini juga dapat digabungkan sehingga aksi-aksi kolektif yang dilakukan ini dapat mendorong terciptanya suatu agenda politik untuk menuntut perubahan, sementara collective action ini bisa dilakukan untuk mendorong terjadinya agenda politik tersebut. Dalam kerangka collective action, gerakan dilakukan dengan proses yang individual. Aksi dilakukan tanpa adanya keharusan untuk membingkai aksi secara kolektif. Jadi kalau dalam kerangka collective action itu, gerakan itu memerlukan suatu organisasi yang terstruktur, kepemimpinan yang jelas, serta resources yang jelas, sementara dalam collective action ini gerakan bisa menjadi lebih cair dan lebih fleksibel. Dua logika aksi ini dapat menjadi kerangka yang saling melengkapi. Lalu melalui penggabungan kedua logika tersebut, Bennett dan Silverberg menyusun tiga bentuk tipologi gerakan. Yang pertama yaitu organizationally brokered network, di mana orientasi gerakan ini masih cenderung kepada aksi-aksi kolektif yang dilakukan. Lalu yang kedua yaitu sudah mulai menggunakan media sebagai alat juga untuk memobilisasi gerakan. Dan yang ketiga yaitu gerakan benar-benar murni dilakukan tanpa adanya arahan atau tanpa adanya organisasi yang mengontrol suatu gerakan. Nah, berdasarkan dari tiga tipologi ini dan juga berdasarkan dari hasil kajian yang telah dilakukan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya konsep gerakan yang dilakukan oleh Aliansi Laki-Laki Baru ini dapat masuk ke dalam konsep yang kedua, yaitu konsep hybrid, dengan menggabungkan antara aksi-aksi kolektif yang dilakukan bersama dengan gerakan perempuan tentunya, dan juga aksi-aksi konektif yang dilakukan melalui pemanfaatan media online. Nah, hal ini dapat dijelaskan melalui ciri gerakan yang dilakukan oleh Aliansi Laki-Laki Baru. Ciri yang pertama yaitu koordinasi organisasi yang longgar. Hal ini bisa kita lihat dari bentuk aliansi yang pada saat saya melakukan wawancara itu dikatakan bahwa aliansi ini berbentuk informal dan berusaha dibuat secara fleksibel mungkin. Pengambilan keputusan juga dilakukan secara kolegial. Struktur organisasi terdiri dari koordinator-koordinator yang berfungsi sebagai key person untuk mempromosikan gerakan ALB di wilayah masing-masing. Lalu kultur yang dibangun dan diterapkan di Aliansi Laki-Laki Baru juga memungkinkan setiap pegiat untuk menjadi representasi dari ALB. Hal ini dilakukan untuk menghindari kecenderungan yang feodal dan menghindari adanya penokohan berlebih dalam suatu gerakan. Jadi dalam pengambilan keputusan itu atau dalam pola koordinasi itu tidak ada bentuk koordinasi yang bertingkat gitu, seperti yang kita lihat di bentuk-bentuk organisasi formal. Ciri yang kedua yaitu Aliansi Laki-Laki Baru menyediakan pengeluaran untuk teknologi sosial. Dalam hal ini pengelolaan website Aliansi Laki-Laki Baru. Jadi waktu saya wawancara dengan Mas Shelby, ada kecenderungan yang dikatakan oleh Mas Shelby bahwa awal pembentukan aliansi ini awalnya ingin menjadikan ALB sebagai platform yang menyediakan informasi dan membuka ruang diskusi mengenai keterlibatan laki-laki dalam wacana kesetaraan dan keadilan gender, khususnya pada upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Karena pada saat itu di tahun 2009, belum ada kanal-kanal yang menyediakan informasi tersebut, sehingga diskusi yang berjalan pun juga tidak begitu banyak dilakukan. Alternatif untuk menggunakan website dan media sosial dalam menyebarkan ide dan gagasan sebenarnya juga didasari oleh pertimbangan kos yang dibutuhkan, seperti yang sudah tadi banyak disinggung
bahwa aliansi ini tidak, bahwa aliansi ini berprinsip untuk tidak menerima donor, untuk menghindari aliansi agar tidak mengambil alih sumber daya yang dimiliki oleh organisasi perempuan. Ciri yang ketiga yaitu berkaitan dengan konten komunikasi aliansi laki-laki baru yang berpusat pada kerangka tindakan pribadi yang inklusif. Dikatakan sebagai kerangka tindakan pribadi karena konten yang dihasilkan, terutama dalam platform website aliansi laki-laki baru ini, dihasilkan oleh ide, gagasan, atau pengalaman individu yang berkaitan dengan kerja-kerja di bidang tersebut. Dan sementara aliansi ini berfungsi menjadi medium untuk menghimpun informasi-informasi tersebut. Selain itu juga aliansi laki-laki baru memberikan ruang bagi siapapun untuk berkontribusi dan menjadi kontributor untuk membuat tulisan yang dimuat dalam website aliansi. Yang tentunya dengan syarat tidak bertentangan dengan visi-misi dari aliansi. Lalu yang terakhir, ciri keempat, yaitu gerakan terhubung dalam jaringan yang longgar. Hal ini lagi-lagi ada kaitannya dengan resources dan kondisi pegiat ALB yang tersebar di beberapa wilayah. Selain dua hal tersebut, gerakan yang dilakukan melalui aksi konektif sebenarnya memang membuka ruang bagi setiap orang untuk terlibat dan mengekspresikan pandangannya, tanpa ia harus mengidentifikasikan diri sebagai bagian dari aliansi, atau tanpa kita harus memiliki komitmen tertentu terhadap aliansi. Ciri seperti ini sebenarnya cukup sering diperdebatkan dalam kajian gerakan sosial, karena hal tersebut memiliki kemungkinan yang lebih kecil dalam mendorong isu gerakan menjadi agenda politik. Dalam bentuk mobilisasi yang terorganisir, seperti dalam konsep aksi kolektif ini masih dianggap sebagai cara yang lebih efektif untuk mendorong agenda politik tertentu. Namun dengan kondisi aliansi laki-laki baru yang mengatakan sebagai bagian dari gerakan perempuan dan sebagai gerbong dari organisasi perempuan, hal ini sebenarnya tidak bisa dikatakan sebagai kekurangan juga, karena isu pelibatan laki-laki itu dalam agenda keadilan gender sebenarnya merupakan isu yang perlu bergulir sepanjang waktu, sehingga pemanfaatan media ini menjadi apa ya, alternatif yang memang penting untuk dilakukan. Agenda gerakan dari aliansi laki-laki baru ini memang seharusnya bukan semata-mata untuk menciptakan momentum atau agenda politik yang menuntut perubahan secara cepat, karena memang ruang dan agenda politik tersebut tetap diisi oleh isu-isu perempuan atau isu gender lain yang lebih mendesak, seperti misalnya tuntutan bagi pemerintah dan DPR untuk segera mengesahkan RUU PKS yang bergulir beberapa waktu lalu. Dan bicara mengenai agenda tersebut pun, kalau kita perhatikan, aliansi pun tetap tergabung dalam agenda tersebut. Namun prinsipnya tetap sebagai supporting system bagi gerakan perempuan dan tidak mengambil ruang-ruang politik yang memang seharusnya dimiliki oleh perempuan. Nah, penelitian ini juga tentunya memiliki kekurangan karena meskipun berusaha membahas gerakan aliansi laki-laki baru dalam konsep connective action, namun penelitian yang saya lakukan ini tidak membahas mengenai tinggi atau rendahnya keterlibatan publik dalam kerangka connective action, sehingga tidak dapat menjelaskan bagaimana dampak gerakan ini secara lebih parsial. Sementara itu, sudah ada beberapa kajian dan publikasi mengenai dampak dari upaya pelibatan laki-laki yang dilakukan dalam bingkai aksi kolektif atau yang bekerja sama dengan organisasi-organisasi perempuan di mana aliansi laki-laki baru menjadi bagian dari hal tersebut. Terakhir, rekomendasi yang dapat saya berikan bagi aliansi, yaitu perlu diakui memang gerakan yang dilakukan dengan basis voluntarisme ini memiliki banyak tantangan. Namun inisiasi untuk membentuk jaringan volunteer dalam kerangka aksi kolektif perlu untuk selalu dilakukan atau continue, agar transfer ide dan gagasan ini dapat lebih menyeluruh. Karena sebagaimana yang pernah disampaikan juga bahwa aliansi laki-laki baru ini menyangkut perspektif, sikap, dan perilaku. Jaringan volunteer yang terbentuk juga dapat dikelola untuk memperluas jaringan gerakan dalam konsep konektif, sehingga pelibatan laki-laki dalam agenda kesetaraan dan keadilan gender dapat menjadi lebih populer dan dapat terus hadir mengisi wacana yang beredar di ruang digital atau media sosial.
Jadi demikian yang saya dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian atau dalam melakukan riset. Semoga upaya pelibatan laki-laki dalam agenda kesetaraan dan keadilan gender dapat terus dilakukan dan semakin banyak laki-laki yang dapat terlibat aktif untuk mengubah ketidakadilan dalam relasi gender yang terjadi. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ira untuk sudah berbagi hasil penelitiannya. Menarik sekali karena seperti membungkus dua penelitian sebelumnya, masalah collective action dan juga collective action. Ini menjadi sangat masukan-masukan dan rekomendasi-rekomendasi dari kawan-kawan ini sangat sangat kaya untuk kami yang ada di ALB untuk bisa terus berefleksi dan mudah-mudahan ke depan kami bisa lebih baik untuk berproses bersama dengan kawan-kawan yang memang berada di satu gerbong yang sama. Nah, sekarang kami akan minta Ibu Ita Fathia Nadia. Beliau guru kami, senior kami yang sudah lama sekali berkecimpung di isu perempuan, untuk isu konflik juga, dan sekarang beliau independent researcher ya Ibu, untuk isu-isu development dan juga isu-isu untuk isu-isu perempuan begitu. Nah, Bu Ita, bagaimana Bu Ita melihat hasil penelitian dari kawan-kawan muda yang hebat-hebat ini, dan lebih besarnya lagi untuk kerangka ALB ini gerakannya ini harusnya kemana nih gitu, kalau melihat dari masukan-masukan kawan-kawan peneliti muda kita nih hari ini. Silakan Bu Ita. Iya, baik, terima kasih Mbak Fira, dan juga terima kasih untuk ALB yang sudah mengundang saya pada pagi siang hari ini. Saya kebetulan sekarang ini mengetuai satu institusi baru, tapi bukan sebuah institusi, tapi sebuah kolektif baru yang bernama RUAS, Perempuan Indonesia. RUAS itu singkatan dari Ruang, Arsip, dan Sejarah Perempuan Indonesia. Jadi kami, karena kami merasa bahwa data dan arsip sejarah gerakan perempuan maupun perempuan Indonesia ini tidak terkoneksi atau tidak dikumpulkan dengan secara sistematik. Dan kebetulan saya sebagai lulusan jurusan sejarah dan bersama dengan teman-teman dari sejarah UGM maupun dari jurusan dari latar belakang yang bermacam-macam, kami bersepakat untuk mendirikan Ruang Arsip dan Sejarah Perempuan Indonesia, yang ini tujuannya adalah untuk memberikan media atau ruang untuk siapa saja untuk belajar bersama dan mengamati atau menemukan rajutan-rajutan dari gerakan perempuan maupun aktivitas perempuan dalam konteks sejarah yang lebih besar begitu. Jadi saya sekarang kembali menjadi peneliti, menjadi penulis di namanya Ruang Arsip dan Sejarah Perempuan Indonesia. Nah, saya akan memberikan komentar, tapi saya akan mulai komentar ini tidak untuk setiap orang, tetapi komentar ini juga akan menjadi masukan kepada ALB di dalam merumuskan strategi gerakannya ke depan. Nah, saya akan mulai dari komentar untuk Mbak Ira, kemudian Mbak Elizabeth, dan terakhir adalah Feby. Feby saya tempatkan di terakhir, kenapa? Karena nanti penelitiannya Feby ini akan menjadi rangkuman, masukan juga untuk ketiganya nanti akan menjadi masukan dari strategi ALB ke depan. Nah, yang pertama adalah tentang penelitian Mbak Ira. Nah, dari paparan Mbak Ira, saya belum menemukan atau saya membaca dari tulisan Mbak Ira, karena judul Mbak Ira adalah membongkar konstruksi maskulinitas. Nah,
sebagai sebuah penelitian sosial atau penelitian sosial, karena maskulinitas ini tidak hanya sosial, dia menyangkut pada masalah politik, budaya, dan sosial. Saya belum menemukan kajian atau paparan dari Mbak Ira tentang persoalan konteks maskulinitas di dalam ranah keindonesiaan saat ini. Jadi di mana, bagaimana konsep maskulinitas dari perspektif atau dari kejarahan Indonesia. Ini penting ketika kita bicara membongkar maskulinitas, kita harus masuk dulu. Kita harus memaparkan tentang problem maskulinitas di dalam keindonesiaan sekarang ini. Apa itu problem maskulinitas? Ya? Apa yang disebut problem maskulinitas? Apa saja bentuk-bentuk maskulinitas saat ini yang akan dibongkar oleh Mbak Ira? Ya? Jadi ini saya belum menemukan persoalan maskulinitas ini. Yang kedua adalah tentang kesejarahan maskulinitas. Ya. Juga ini penting karena ini menjadi latar belakang. Kalau kita mau membongkar sesuatu, kita harus tahu dulu maskulinitas itu di dalam keindonesiaan yang lebih besar seperti apa. Dan di mana yang harus dibongkar. Dari kajian policy, kebijakan pemerintah, bagaimana dengan adat, bagaimana dengan tradisi, bagaimana dengan budaya, itu semua harus kita tahu. Ya. Itu satu, dari perspektif, dari latar belakang. Yang kedua, dari kajiannya Mbak Ira, saya tidak juga menemukan satu paparan tentang sebetulnya ALB ini sudah jalannya ada di mana. Ya. Jalannya ada di mana? ALB ini pada tahap sekarang ini, ALB itu dalam membongkar maskulinitas itu seperti apa, ya? Dan pengalaman-pengalaman ALB yang seperti apa yang sudah dipakai metode oleh ALB untuk melakukan pembongkaran terhadap konstruksi maskulinitas ini. Ini yang tidak ada juga, ya. Sehingga itu tiba-tiba Mbak Ira menawarkan sebuah konseptual metode teori yang berasal dari Lance Bennett, yaitu tentang tiga tipologi organisasi, ya. Jadi sepertinya Mbak Ira tiba-tiba tidak melihat konstruksi maskulinitas keindonesiaan sekarang, bagaimana ALB menjawab problem maskulinitas di Indonesia, tiba-tiba Mbak Ira menawarkan tiga teori, dan teori ini sepertinya ALB seperti dimasukkan ke dalam tiga teori ini, kerangka ini. Jadi itu menurut saya kita harus mengkaji ulang apakah betul dengan tiga teori ini itu ALB cocok dengan tiga teori ini dari Lance and Bennett ini, karena teori Lance and Bennett tidak memberikan perspektif, tidak memberikan kalau dalam epistemologi teori sosial adalah kenapa tiga tipologi itu muncul. Nah, itu penting di dalam kesejarahan sekarang, ya, di dalam kesejarahan menggunakan sebuah teori. Akan lebih baik kalau, karena judulnya sudah bagus sekali, akan lebih baik kalau Mbak Ira membangun sebuah, jadi bagaimana maskulinitas itu dan bagaimana ALB itu sudah berproses, ya, berproses, dan kemudian bagaimana organisasi ALB ini sudah berjalan seperti itu. Nah, ini penting, ya. Ini dari Mbak Ira, dari ini apakah betul ALB itu koordinasinya longgar, kemudian bagaimana teknologi sosialnya, seperti itu. Jadi komen saya terhadap paparan dari Mbak Ira. Nah, saya sekarang masuk kepada komen saya kepada Elizabeth. Saya pikir penelitian Elizabeth ini sangat penting sekali, karena selama ini apa yang menjadi ujung tombak dari ALB adalah media sosial dan media sosial yang virtual. Dan tadi Elizabeth sudah memberikan
paparan-paparan. Jadi paparan-paparan Elizabeth tidak berangkat dari teori, tetapi paparan Elizabeth berangkat dari pengamatan selama ini yang dilakukan Elizabeth di dalam media sosial. Dan bukan teori ya kalau yang Elizabeth, yaitu kerangka berpikir yang bernama etnografi virtual. Dan etnografi virtual ini sekarang sedang menjadi tren yang menarik sekali untuk melihat bagaimana diskusi-diskusi atau kajian-kajian atau tweet-tweet yang kalau itu melalui Twitter yang ada di media sosial. Dan tadi sebetulnya ini menarik karena tadi sebetulnya apa yang disampaikan Elizabeth, saya pikir Elizabeth banyak sekali melakukan kajian-kajian itu, contoh-contoh dari tweet-tweet atau diskusi atau saling bertemunya para pengguna tweet atau IG, Instagram di dalam media sosial. Nah, persoalannya sekarang adalah ini bukan untuk Elizabeth. Jadi apa yang diteliti oleh Elizabeth itu adalah sebuah bahan yang luar biasa. Jadi tetapi di sini saya justru masuk kepada kritik terhadap ALB karena seharusnya apa yang dibangun oleh Elizabeth, apa yang dipresentasikan, temuan-temuan Elizabeth melalui tweet, melalui media sosial itu kemudian diangkat atau menjadi bahan dari ALB untuk merumuskan sejauh mana diskusi-diskusi melalui Twitter, melalui Instagram itu efektivitasnya seperti apa. Nah, ini yang saya kira ini ada miss-nya. Ada, kalau saya melihat, ada hal yang tidak dikerjakan oleh ALB, maaf ya. Ada yang miss yang saya tidak pernah mendengar ini, yaitu bahwa saya kembali lagi bahwa etnografi itu kan metode untuk membaca pengalaman ketubuhan. Dan ketubuhan yang dibangun atau yang dipakai oleh pengalaman ketubuhan lewat etnografi, kalau etnografi konvensional, ketubuhannya itu kita bertemu, bertatap muka, bersentuhan, sehingga akan merumuskan sebuah kerangka berpikir lewat metode etnografi konvensional. Tetapi yang dipakai oleh Elizabeth adalah etnografi virtual. Dan etnografi virtual yang sebetulnya harusnya menjadi masukan dari ALB adalah bagaimana apa yang sudah dibangun oleh Elizabeth itu, apa yang sudah ditampilkan oleh Elizabeth itu dilihat sebagai pengalaman ketubuhan dari para subjek, baik itu survivor maupun pendukung gerakan anti kekerasan dan juga para pendukung ALB. Nah, pengalaman ketubuhan inilah yang tadi sudah dipaparkan oleh Elizabeth dalam melalui Twitter atau melalui Instagram. Itu adalah sebetulnya bisa menjadi acuan, bisa menjadi sumber ALB di dalam melihat sejauh mana rasa empati dari para subjek ini terhadap ALB. Jadi rasa empatinya itu dibangun berdasarkan tadi, tweet-tweet tadi, ya, karena pengalaman ketubuhan subjek tadi. Kedua, sebetulnya kajian yang disampaikan oleh Elizabeth mengandung apa yang dinamakan membangun solidaritas. Jadi bagaimana, apakah itu sudah dipikirkan oleh ALB? Tweet-tweet, orang men-tweet, Twitternya ALB itu adalah bangunan solidaritas. Yang ketiga adalah sebetulnya tweet-tweet itu adalah sebuah konektivitas, keterhubungan antara subjek survivor dengan komunitas. Jadi
imajinasi imunitas itu ada di dalam tweet-tweet Twitter atau Instagram. Itu adalah imajiner yang kita tidak sentuh. Tapi itu sebetulnya bangunan dari ALB yang membangun kemungkinan-kemungkinan untuk bertemu lewat tweet itu, ya. Jadi ini adalah keterhubungan, ALB membuka keterhubungan, membangun solidaritas, membangun empati agar mereka bertemu di dalam tweet-tweet ini. Dan itu adalah sebuah pengalaman ketubuhan yang tidak tatap muka seperti dalam etnografi konvensional. Nah, inilah makna dari penelitian dari Elizabeth. Nah, apa penelitian Elizabeth inilah yang akan bisa menjadi atau bisa menjadi masukan kepada LLB untuk bagaimana membangun strategi baru melalui media sosial tentang pengalaman ketubuhan subjek survivor yang tidak bertemu untuk menjadi sebuah gerakan solidaritas. Saya akan berangkatnya selalu pada gerakan. Gerakan solidaritas, gerakan empati, tiga kata kunci. Empati, solidaritas, dan konektivitas. Inilah yang harusnya menjadi acuan strategi ke depan dari ALB. Sebetulnya ALB tidak harus mati suri. Karena apa yang tadi dari penelitiannya Elizabeth ini sudah bisa menjadi acuan untuk kaum milenial baru untuk masuk di dalam gerakan ALB ke depan. Itu untuk Elizabeth, ya. Jadi menurut saya tidak bagaimana temuan Elizabeth ini dipakai oleh ALB untuk merumuskan strategi pengalaman ketubuhan lewat media sosial dengan untuk tujuan strategi ke depan gerakan ALB yaitu membangun empati, solidaritas dan keterhubungan yang saling yang erat. Itu. Nah, menurut saya paparannya Feby, paparan Feby di sini adalah sangat penting sekali menjadi masukan pada langkah-langkah gerakan ALB ke depan. Jadi sebetulnya paparan Feby ini adalah otokritik untuk ALB untuk merumuskan atau merefleksikan ALB ini mau kemana. Saya akan mengatakan bahwa ini adalah politik of location. ALB harus sudah saatnya untuk memikirkan tentang politik of location. Lewat temuan-temuan paparan dari kritik otokritik dari Feby. Jadi paparan Feby ini untuk ALB adalah untuk refleksi merumuskan kembali tentang politik location dari ALB. Nah, politik of location ini akan berhubungan dengan tentunya dengan sejarah. Karena tanpa sejarah kita akan hidup di ruang hampa. Konsep ALB atau konsep tentang patriarki, maskulinitas tanpa ada evidence base di sini adalah kesejarahan. Yang kedua adalah tentang proses gerakan-gerakan dari ALB yang sudah berjalan. Kalau sedikit kembali pada evidence base yang konteks sejarah, ini harus ada. Karena apa? Dari penelitian-penelitian yang saya ikuti, mulai dari P4P atau Partner for Prevention yang diinisiatifi oleh UNDP, UNFPA, dan UN Women pada tahun 2010 di Aceh. Ketika itu saya dan Farid Mutakin dan Tony Almuna ikut di dalam program proyek Partner for Prevention itu jauh sebelum tahun 2010 tentang Aceh. Tentang masculinity di Aceh pasca konflik dan pasca tsunami. Itu basisnya adalah evidence base. Basisnya adalah etnografi yang konvensional. Dan itu adalah dengan sejarah. Ya.
sejarah. Jadi bagaimana persoalan maskulinitas dibangun bukan dari konsep atau teori, tetapi dari bagaimana kita membangun pengalaman-pengalaman para baik pelaku maupun perempuan korban di dalam melihat kekerasan berbasis gender dan juga tentang kekerasan fisik maupun psikis di Aceh. Dan itu menarik sekali, ya. Itu diinisiatifi oleh Partner for Prevention, ya. Kemudian penelitian maskulinitas di beberapa tempat di Indonesia itu tahun 2010 itu bersama UNFPA, UN Women dan UNDP. Tapi jauh sebelum itu kemudian kita juga melakukan penelitian beberapa penelitian. Kebetulan saya diminta Partner for Prevention menjadi pembaca untuk penelitian di Afrika Selatan. Basisnya juga evidence based. Nah, ini yang menurut saya lepas. Karena yang pertama tadi evidence based sejarah, yang kedua adalah gerakan perempuan. Hampir sedikit sekali saya mendengar tentang ALB sekarang, bagaimana konektivitas dengan gerakan perempuan. Saya tidak menyalahkan ALB sepenuhnya, tetapi juga gerakan perempuan Indonesia pasca reformasi juga harus melakukan refleksi. Refleksi tentang di mana gerakan perempuan saat ini. Apakah dia ada terus di bawah koordinasi donor, atau dia sudah menentukan politik of location dari gerakan perempuan. Gerakan perempuan juga akan menyangkut pada persoalan feminisme. Karena feminisme yang sekarang, bangunan feminisme, sekarang gerakan perempuan juga harus merumuskan. Apa yang disebut feminisme? Feminisme yang saya lihat adalah bahwa tumbuhnya organisasi-organisasi baru dari para perempuan muda tentang feminisme itu luar biasa. Saya senang sekali. Tetapi belum pada menyangkut pada evidence base. Bagaimana feminisme itu dirumuskan, dikonstruksikan, karena feminisme adalah sebuah metode berpikir, kerangka berpikir, dan kerangka berpikir itu tidak statis mengambil dari teori-teori yang sudah usang, sudah selama ini kita ini. Tetapi bagaimana feminisme keindonesiaan sekarang mengambil dari pengalaman-pengalaman perempuan, ketertindasan perempuan pasca reformasi atau Orde Baru. Kalau Orde Baru itu kita bisa melihat dengan sejarah Gerwani, sejarah gerakan perempuan yang luar biasa itu bisa dirumuskan menjadi sebuah konseptual framework baru tentang feminisme. Tapi setelah reformasi, feminisme seperti apa? Saya beri contoh yang menarik sekali dari gerakan atau dari upaya membangun konseptual framework feminisme yang kerangka berpikir feminisme dari pengalaman perempuan, yaitu apa yang dilakukan oleh Martha Hebi di Sumba. Martha Hebi menuliskan satu buku tentang pengalaman perempuan di Sumba. Dan metodologi yang disampaikan oleh yang dipakai oleh Martha Hebi adalah dengan etnografi. Nah, etnografi inilah yang menjadi penting sekali di satu metode yang menurut saya saat ini paling bagus untuk membangun konseptual framework baru tentang feminisme itu. Dan apa yang dikerjakan Martha Hebi ini di Sumba, ini inspirasi untuk para perempuan Indonesia dan itu bisa dilakukan di mana saja. Yang ketiga adalah menurut saya tuturan-tuturan, pengalaman-pengalaman perempuan tentang ketertindasan, tentang kekerasan yang sudah dituliskan, mari kita dudukkan, mari kita baca kembali dan kita lihat di mana ini sesuatu dari yang sekali tentang Indonesia, tentang bagaimana pemikiran kerangka berpikir feminisme dari perspektif pengalaman perempuan Indonesia. Nah, yang ketiga tentang tentunya ini juga ALP tidak bisa juga dipersalahkan sendiri, tetapi ini ada hubungannya dengan gerakan perempuan dan tentang bagaimana konsep feminisme itu terus-menerus dipikirkan
dirumuskan, dibentuk atau dikaji kembali. Jadi bagaimana kita practicing, bukan practicing teori, tapi bagaimana theorizing practice. Theorizing practice ini sudah dilakukan oleh Martha Hebe di Sumba, tapi juga oleh beberapa perempuan, sebetulnya tuturan-tuturan perempuan. Pernah Lingkar Tutur Perempuan untuk 65 itu membuat kajian-kajian tentang pengalaman perempuan, kekerasan perempuan pada tahun 65. Nah, sebetulnya kita punya banyak sekali arsip tentang perempuan. Tapi bagaimana kita menggunakan atau memperlakukan arsip-arsip ini untuk kepentingan membangun gerakan baru, untuk kepentingan merumuskan kembali kerangka berpikir tentang bagaimana gerakan perempuan, tapi tentunya juga bagaimana ALB menjadi bagian supporting dari gerakan perempuan saat ini. Nah, tadi Febi sudah sangat bagus sekali tentang pola-polanya, bagaimana sebetulnya reflektif Febi. Saya tidak akan banyak mengomentari Febi, tapi saya ingin apa yang disampaikan oleh Febi ini menjadi dasar dari ALB untuk membuat strategi baru atau merumuskan strateginya atau untuk gerakannya ke depan seperti apa. Dan juga untuk menggunakan pendekatan etnografi virtual yang tadi disampaikan Elizabeth, tapi itu yang disampaikan Elizabeth basis pada data-data. Tapi bagaimana data-data yang disampaikan oleh Elizabeth ini bisa dirumuskan menjadi sebuah strategi pengalaman ketubuhan dari subjek yang berdialog lewat ruang virtual. Dan ini penting untuk saat ini. Saya kira itu komentar saya untuk tiga peneliti tadi, tapi juga ini berhubungan dengan gerakan LLP ke depan akan seperti apa. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ita. Ya, ini sudah ada beberapa pertanyaan. Sebentar, ini malah ada pertanyaan ke Bu Ita nih Bu. Bu Ita dari Anissa Mawarni. Maaf Bu Ita, boleh tolong dijelaskan maksudnya politik of location itu apa ya Bu? Ya, politik of location itu sebetulnya, Bu bisa langsung Fira? Iya. Politik of location itu adalah kita membaca tentang sederhananya begitu. Sebetulnya politik itu teori dari seorang feminis perempuan dari Black feminis yang bernama bell hooks. Tetapi saya ingin sederhananya karena ini kan waktunya terbatas ya. Politik of location ini adalah bagaimana kita membaca tentang simbol-simbol persoalan-persoalan yang ada di sekitar kita, yang ada di lingkungannya melalui kacamata dari mereka yang terpinggirkan. Dalam hal ini adalah bisa perempuan, kaum LGBT, remaja, jadi mereka terpinggirkan. Dan politik of location tidak hanya di sekitar kita, tetapi ini, location ini akan saling berkait erat antara politik negara, lokal, adat, istiadat, budaya, dan agama. Bagaimana ini sebetulnya menjadi bagian dari hidup perempuan, penindasan perempuan, dan juga nanti sampai kepada kita tarik semuanya, benang-benangnya ada di pada konsep patriarki, maskulinitas. Jadi kalau kita bicara maskulinitas, kita bicara pada persoalan maskulinitas yang kita hadapi atau maskulinitas yang ada di sekitar kita. Seperti itu. Ini sederhananya saja. Tetapi sebetulnya kalau bell hook
merumuskan politik of location itu dengan banyaknya kaitan-kaitan baik politik, sosial, budaya, agama yang ada di dalam perempuan yang mempengaruhi tubuh perempuan atau yang lebih luasnya adalah manusia. Tapi itu kira-kira sedikitnya seperti. Ya, terima kasih Bu Ita. Bu Ita, ini sebetulnya ada satu lagi yang ditujukan ke Bu Ita nih sebelum ke kawan-kawan peneliti yang lain. Dari ya. Bayun ya. Pasinringi. Halo, sebelumnya Bu Ita, ini tadi sempat membahas tentang maskulinitas dalam komentar penelitiannya Mbak Ira. Nah, ini beliau ingin tanya, boleh sedikit nggak Bu tentang maskulinitas dalam kesejarahan Indonesia itu seperti apa sih pertanyaannya? Ini yang bertanya siapa? Yang bertanya Bayun atau Ira? Tabayun. Ya. Maskulinitas di, itu, ya. Maskulinitas itu tidak tunggal. Maskulinitas itu berproses, ya. Maskulinitas itu bisa di setiap waktu, di setiap tempat itu punya kekhasannya, punya sifat-sifatnya, ya. Nah, maskulinitas di sejarah itu sejarah punya periodisasi sebelum kemerdekaan, sesudah kemerdekaan, dan 65. 65 adalah tonggak perubahan sosiopolitik Indonesia. Kemudian reformasi. Jadi setiap periode sejarah punya sifat maskulinitasnya, seperti itu. Ya. Jadi maskulinitas tidak tunggal, begitu juga dengan gender. Konstruksi gender itu tidak tunggal. Konstruksi gender sangat diwarnai dengan rejim yang berkuasa. Gender rejim dari zaman Soekarno, 65, Soeharto, sampai reformasi. Bahkan di dalam gender rejimnya Jokowi, itu antara gender rejimnya Jokowi pada tahun 2014 dengan gender rejimnya Jokowi pada tahun 2019 itu berbeda. Ya. Maskulinitas pada sebelum kemerdekaan tentu adalah maskulinitas yang diwarnai dengan perjuangan ada dalam kolonialisme, maskulinitas kolonialisme yang dibawa oleh kolonial Belanda. Maskulinitas Jepang tentu ada maskulinitas kolonial Jepang di mana maskulinitas ditandai dengan aksi-aksi kekerasan dan kekerasan terhadap semua laki perempuan, dan kekerasannya kekerasan yang fisik tapi juga kekerasan seksual. Itu maskulinitas kolonial Jepang itu akan berbeda. Nah, kemudian ada maskulinitas kemerdekaan, perang kemerdekaan. Itu adalah maskulinitas chauvinistik, bahwa negara ini dibangun oleh laki-laki. Yang menang adalah laki-laki. Sejarah ditulis oleh laki-laki. Padahal banyak sekali sejarah-sejarah perempuan yang terlibat dalam sejarah. Jadi maskulinitas pada tahun 45, 40-an sampai 45 itu adalah maskulinitas di mana laki-laki bambu runcing kemerdekaan. Jadi itu beda. Beda. Ini akan panjang. Ini kalau maskulinitas zaman Jepang itu sudah ditulis oleh dengan buku tentang kekerasan terhadap perempuan pada masa pendudukan Jepang, itu ditulis oleh Anna Mariana. Itu bagus sekali, ya. Itu bagaimana maskulinitas dari kolonial Jepang. Maskulinitas pada zaman kolonial Belanda itu ditulis, saya juga menulis satu buku tentang buruh perempuan dan kolonialisme. Tapi ada satu tulisan, banyak sekali tulisan-tulisan yang dibangun
atau ditulis tentang kolonialis, maskulinitas kolonialis Belanda. Kemudian maskulinitas pada tahun 65 itu banyak sekali ditulis. Saya juga menulis satu buku tentang kekerasan terhadap perempuan, bagaimana maskulinitas Orde Baru menghancurkan seksualitas, menghancurkan bangsa ini melalui seksualitas perempuan dengan cara apa? Pemerkosaan dan penganiayaan seksualitas pada organisasi geruan. Sesudah itu pada maskulinitas Soeharto. Itu bukunya Yulia Suryakusuma itu sangat bagus sekali. Dan juga Madelon Jaya Diningrat itu juga menulis tentang ibuism. Itu adalah kamu bisa melihat tentang maskulinitas pada zaman Orde Baru. Dan banyak sekali sebetulnya tulisan-tulisan tentang maskulinitas pada zaman Orde Baru. Setiap LSM dulu, baik itu LSM Solidaritas Perempuan, Kalyana Mitra, Yasanti, hampir semua KPI membicarakan tentang maskulinitas tentang pada zaman Orde Baru. Tapi bagaimana dengan maskulinitas pada era reformasi? Pada era Abdul, pada era Habibie yang memberikan ruang kepada gerakan perempuan untuk menyuarakan sehingga timbul yang namanya Komnas Perempuan. Komnas Perempuan itu adalah tonggak perlawanan terhadap maskulinitas yang diberikan ruang oleh Habibie. Nah, itu kita bisa lihat. Kemudian bagaimana pada era Gus Dur, pada era Megawati, pada era SBY, maskulinitas itu tidak tunggal. Maskulinitas itu berproses dan punya cirinya sendiri-sendiri. Sehingga kita tidak bisa mengatakan maskulinitas itu tunggal. Tidak. Maskulinitas itu punya kesejarahannya, punya sifatnya sendiri-sendiri, punya caranya di dalam kekerasannya. Begitu pula dengan maskulinitas di Aceh, maskulinitas di Papua, maskulinitas di Jawa yang seakan-akan ramah, seakan-akan bagus, lemah lembut, tetapi sebetulnya kejam. Itu juga ada. Nah, sebetulnya saya mau tadi lupa mengingatkan bahwa Kak Anissa di dalam pekerjaannya untuk laki-laki baru itu punya dokumen-dokumen yang bisa dijadikan sumber untuk muskan kembali konsep maskulinitas. Dan bagaimana kerja LLB. Rifka Anissa kemudian di Kupang, laki-laki baru di Kupang, kemudian bagaimana di Papua tadi Mbak Fira sudah cerita. Jadi kita sebetulnya punya dokumen-dokumen yang itu luar biasa. Sekarang saya sedang membaca dokumen-dokumen itu. Dan itu menurut saya luar biasa. Dan itu di situ mengandung bagaimana sebetulnya konsep maskulinitas di tiap entitas kebudayaan kita yang ada. Cuma ini sekarang belum diangkat menjadi sebuah pemahaman bersama kolektif, pemahaman sosial. Itu yang seharusnya kita sekarang dalam taraf membangun itu, pemahaman kolektif tentang maskulinitas itu. Mbak Fira. Ya, ini menarik ketika bicara maskulinitas karena dari yang seperti Bu Ita sampaikan, dari masa ke masa, kalau misalnya kita melihat timeline gerakan perempuan sendiri, itu kan sepertinya juga akan diikuti dengan warna maskulinitas yang berbeda juga begitu. Nah, ini ada pertanyaan yang cukup menggelitik karena ini eranya drakor sama K-pop nih sekarang gara-gara COVID. Ada pertanyaan dari untuk Feby, Abed dan juga Ira. Ini ingin minta tanggapan tentang laki-laki yang dengan maskulinitas toksik yang mengkerdilkan laki-laki dengan gaya hidup metroseksual. Jadi mungkin tidak sesuai dengan konstruksi sosial yang diharapkan terhadap sosok laki-laki begitu ya. Ini di sini ada contohnya seperti laki-laki di Korea Selatan yang dinilai lebih feminin daripada laki-laki pada umumnya. Silakan ini yang mau menjawab duluan siapa? Feby? Boleh Mbak Fira?
Oke, makasih Kak Tabayun, Pak Sindringi. Kalau menurut saya sih untuk melihat soal si ide tentang maskulinitas toksik yang mengkerdilkan laki-laki dengan gaya hidup yang dianggap tidak maskulin gitu, saya pikir menjadi relevan lagi-lagi untuk membawa pembahasan Mbak Ita tadi, bahwa maskulinitas itu bukanlah entitas yang tunggal dan monolitik. Pembahasan Rawin Connell gitu misalnya menurut saya cukup oke banget buat melihat bagaimana setiap masyarakat itu bisa punya sistem pemikirannya tentang maskulinitas, tentang ragam maskulinitas. Kalau di pemikiran Connell misalnya kita bisa melihat ada perbedaan antara maskulinitas hegemonik dengan maskulinitas subordinat gitu misalnya. Jadi orang-orang dengan kriteria maskulinitas hegemonik ini adalah orang-orang yang seringkali dicap sebagai laki-laki yang sejati, laki-laki yang sebenarnya, laki-laki yang utuh. Sedangkan laki-laki yang subordinat dengan maskulinitas subordinat dilihat sebagai laki-laki yang udah nggak benar-benar mengejawantahkan nilai-nilai yang laki-lakian. Jadi menurut saya pemikiran Connell ini bisa diterapkan di sini. Walaupun kalau saya boleh nambahin sedikit, saya pikir menjadi penting juga nih kalau misalnya kita kembali melihat pembahasan Mbak Ita tadi tentang politics of location. Karena saya sepakat tadi dengan pembahasan Mbak Ita bahwa pemikiran bell hooks tentang politics of location itu tepat banget untuk dilihat untuk dipraktikkan pada aliansi laki-laki baru. Tapi selain itu menurut saya kita juga bisa mengaplikasikan pemikiran tentang politics of location pada pemikiran politics of location-nya feminis macam Edith Rich atau Gloria Anzal II, yang mana kita melihat bahwa maskulinitas itu bukan hanya kontekstual pada konteks historis, tapi juga pada konteks spasial gitu. Jadi pemikiran masyarakat tentang maskulinitas di komunitas A dengan komunitas B bisa berubah. Di satu sisi mungkin laki-laki di Korea Selatan bisa dilihat lebih feminin oleh sekelompok laki-laki yang lain, tapi mungkin untuk sekelompok laki-laki yang lain, laki-laki ini ya tetap mengejawantahkan nilai-nilai maskulinitasnya. Gitu sih. Oke, terima kasih Feby. Abed sama Ira ada yang mau nambahin terkait dengan apa hegemoni maskulinitas yang mayoritas terhadap yang minoritas? Ya, baik. Makasih Mbak Ira untuk Mas Tabayun, Mas atau Mbak. Nah, kalau saya sih melihatnya inilah perlunya kampanyenya KLB. Sebenarnya sama ketika kita melihat perempuan yang dia berdandan seperti laki-laki, itu juga sebenarnya cenderung nggak biasa di kalangan masyarakat. Gitu juga lah laki-laki yang lebih feminin. Nah, jadi pasti perlu perjalanan panjang untuk bisa menormalisasi itu, dan mungkin dimulai dari kita dan lingkar pertemanan kita. Gitu sih Mbak. Pasti butuh perjalanan. Ya. Terima kasih. Mbak Ira ada tanggapan untuk ini? Ya, jadi saya mau menambahkan sedikit aja. Jadi terkait dengan maskulinitas yang toksik itu. Sebenarnya kajian mengenai maskulinitas ini sudah banyak dilakukan. Ada juga beberapa buku yang mungkin bisa aku rekomendasikan. Salah satunya dari buku J.J. Bola tentang Mass of Masculinity Redefined. Di situ dia banyak membahas mengenai mitos-mitos terkait dengan maskulinitas yang kemudian berpengaruh terhadap kekerasan, terus juga berpengaruh terhadap mindset-mindset negara untuk melakukan agresi. Jadi sebenarnya toxic masculinity ini kalau kita lihat dampaknya itu luas. Nah, berkaitan dengan tadi laki-laki metroseksual yang kemudian mendapat stigma buruk gitu ya. Sebenarnya dengan hadirnya laki-laki pro-feminis ini juga bisa menjadi salah satu upaya untuk kemudian meredefinisi tentang konsep maskulinitas itu sendiri. Karena kembali lagi bahwa konsep maskulinitas itu tidak tunggal, cuman memang yang kita hadapi adalah tadi hegemoni di mana kita dipaparkan terus dengan konsep-konsep tunggal yang sesuai dengan pemimpin-pemimpin gitu ya, atau dengan konstruksi norma yang berlaku secara umum gitu. Jadi dengan adanya laki-laki pro-feminis sebenarnya ini bisa menunjukkan bahwa ternyata laki-laki itu bisa menjadi seperti apapun tanpa harus merasa kurang sebagai laki-laki gitu misalnya, karena dia tidak mengikuti konstruksi maskulinitas yang kemudian diberlakukan secara umum, seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Iya,
artis-artis Korea itu berhasil banget tuh merubah pandangan banyak orang terkait dengan apa namanya standar kemaskulinan yang diharapkan oleh sebagian besar sosial mungkin ya gitu. Tapi ya itu tadi memang tidak tunggal dan selalu dinamis berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Nah ini ada satu pertanyaan yang menarik terkait dengan kultur, dengan apa yang tadi, karena tadi Mbak Ibu Ita juga sudah sempat menyinggung-nyinggung kultur di Jawa, kultur di daerah-daerah yang lain juga begitu. Nah ada pertanyaan dari Ibu Desak Putu Yogi Antari Tirtayasa dari Bali yang melihat bagaimana kultur atau budaya yang ada di suatu daerah begitu itu yang kental dengan budaya patriarki tidak hanya merugikan perempuan tapi juga merugikan laki-laki karena itu berpengaruh juga pada pola pola didik begitu ya, parenting, karena itu dan itu akan apa akan berlanjut terus gitu, turun temurun pola parentingnya begitu, pola didik, pola asuh. Saya dari tadi nyari kata-kata itu pola apa ya, pola asuhnya itu akan akan selalu seperti itu gitu. Nah pertanyaannya menarik ini, apa hal yang paling mendasar yang bisa dilakukan dalam ranah rumah tangga sebagai bentuk perlawanan terhadap patriarki? Jadi ini pertanyaan dari seorang ibu yang punya dua anak balita laki-laki nih. Ini menarik. Ini menarik. Mungkin ada yang punya pandangan tentang ini. Feby mungkin beberapa kali sempat ikut ya sama teman-teman di ALB. Ada pengalaman nggak tentang baik itu dari diskusi kawan-kawan tentang pola asuh waktu itu? Ya kalau misalnya mengacu, oke, kalau mengacu pada teman-teman ALB sih, gimana ya? Ya saya setuju tentang pertanyaan Ibu Desak ini bahwa ini pertanyaan yang sangat penting gitu, apalagi Ibu Desak punya dua balita laki-laki kan. Kalau hasil obrolan saya dengan teman-teman ALB yang juga sudah yang posisinya berkeluarga dan memiliki anak, salah satu hal yang bisa dilakukan adalah yang mendidik anak dengan nilai-nilai gimana ya, dengan nilai-nilai gender yang setara gitu. Jadi nggak memaksakan konstruksi norma masyarakat bahwa laki-laki harus melakukan ini dan perempuan harus melakukan ini. Itu misalnya dilakukan oleh sejumlah teman-teman di ALB. Tapi juga menurut saya yang juga penting adalah mungkin, nggak tahu ini asumsi saya ya, karena saya juga belum punya anak. Asumsi saya mungkin untuk dua anak balita ini atau mungkin untuk konteks lain, mungkin anak butuh contoh juga dari orang tuanya. Dan jadinya mungkin bagi saya ini bukan cuma tugas Ibu Desak gitu tentunya, tapi juga pasangan Ibu Desak. Jadi tugas-tugas di rumah tangga, tugas-tugas di keluarga itu juga harus bisa dibagikan secara setara. Dan ya udah apa yang ada di rumah dikerjain bareng-bareng. Begitu sih kalau menurut saya. Maaf kalau saya. Iya, terima kasih Feby. Ada yang mau nambahin Ira atau Abed untuk ini? Tapi memang kalau sedikit dari yang tambahan dari yang Feby sampaikan tadi, memang kalau dari kawan-kawan ALB yang sudah berkeluarga dan punya anak laki-laki, lebih spesifik lagi dan punya anak laki-laki, yang kalau kami lihat begitu yang dan juga disampaikan oleh teman-teman adalah memberi contoh, betul. Seperti yang Feby bilang, jadi dan itu butuh kerjasama antara dengan pasangannya juga begitu ya. Jangan sampai kemudian yang si ibu memberi contoh begini, kemudian ayahnya memberi contoh yang lain. Nah ini memang
Kalau kawan-kawan di ALB, sekali lagi, karena yang saya tahu cuma kawan-kawan di ALB, karena ini tantangan kami juga di ALB, bagaimana untuk walk the talk gitu ya. Jadi kita keluar gitu, seperti tadi Feby juga udah ingetin nih, ini nilai-nilainya ALB kayak gini ya, tapi apakah sudah betul-betul terinternalisasi, dan ini juga tantangan kami, kawan-kawan di ALB, semua begitu, apakah nilai-nilai yang dipercaya dan kemudian sudah disampaikan ke eksternal ALB, itu juga sudah dilakukan oleh kami di internal, termasuk pola asuh. Termasuk pola asuh, bagaimana kemudian kami menerapkan pola asuh yang membongkar konstruksi sosial yang seperti Bu Desak sampaikan, yang penuh dengan nilai-nilai patriarki itu kami terus belajar begitu, bagaimana menerapkan pola asuh itu kepada anak-anak kami itu. Nah, ini ada mau ditambahkan Ira atau Abed terkait dengan pola asuh? Kalau tidak ini Bu, oh ya silakan Abed. Oh iya, kalau dari saya sebenarnya pernah lihat juga tempo hari di Twitternya laki-laki baru, itu misalkan dari kecil, dari pemilihan mainan, tontonan si anak kecil itu juga bisa disuguhkan, jadi orang tua lebih hati-hati gitu apa yang ditonton oleh anak, misalkan jangan yang terlalu banyak kekerasan terhadap perempuan, si bapak terlalu mendominasi dalam rumah tangga, terus juga mainannya misalkan laki-laki harus peperangan, perempuan harus Barbie gitu, jadi itu bisa dari kecil apa yang benar, intinya adalah pola asuh orang tua. Nah, kalau hal mendasarnya mungkin bisa contoh-contoh tadi itu. Terima kasih Mbak Fira. Terima kasih Abed. Nah, ini ada dua pertanyaan. Nanti bisa, ini ada satu yang spesifik untuk Bu Ita, ada satu pertanyaan yang mungkin bisa dijawab bersama nanti. Mbak Ita, ini ada di Mbak Sonya, Kompas. Iya. Bu Ita, maskulinitas pasca Orde Baru dan reformasi seperti apa dalam pandangan Bu Ita? Halo? Iya, Mbak Ita bisa dengar. Ya, dari Mbak Sonya pertanyaannya. Halo. Halo. Fira. Iya, Bu. Bu Ita kayaknya. Ya. Ya. Halo, ini saya kok bisa dengar saya? Bisa, sekarang bisa. Oke. Iya. Iya, maaf. Mbak. Tadi tentang keluarga tadi, sebelum menjawab pertanyaan tentang keluarga tadi, sebetulnya menjadi menarik ALB, sebetulnya punya contoh-contoh orang-orang aktivis ALB yang punya pola pendidikan yang bagus. Misalnya, kenapa tidak ALB menulis sebuah komik, membuat komik, terus berdiskusi dengan Farid misalnya. Keluarga Farid dan Ira ini satu keluarga yang keluarga kecil dengan satu anak laki-laki, dan bagaimana mereka pola pendidikannya yang menurut saya sangat bagus sekali. Satu, itu bisa dijadikan komik. Yang kedua adalah keluarga Mas Boim dengan dua anak perempuan. Ya. Itu juga bagaimana Mas Boim berhubungan dengan istri, Mas Boim berhubungan dengan anak-anaknya. Jadi bagaimana kita, tadi si Feby juga sudah bagus, bagaimana pola pengasuhan ini harus dengan cara dengan pengalaman. Tapi pengalaman itu bagaimana kalau ALB membuat pengalaman dari orang-orang ALB sendiri dan membuat komik. Komik itu adalah sebuah media yang menurut saya selain media virtual, media yang masih terus-menerus penting dibangun, dibuat. Dan itu bisa basisnya adalah dari teman-teman ALB yang sebetulnya sudah melakukan pendidikan atau pola asuh atau hubungan antara suami istri yang bagus sekali. Ada Farid, ada Mas Boim, ada siapa lagi. Juga teman. Nah, itulah yang saya ingin katakan. Jadi jangan kita berandai-andai dengan teori, tapi kita basisnya pada evidence base. Jadi itu untuk membangun kesadaran sosial politik jangka jauh itu.
Tadi pertanyaannya adalah pertanyaan dari Sonya ya, kayaknya. Sebetulnya pertanyaan Sonya ini sebetulnya sudah dijawab oleh Farid di dalam chatnya. Bagaimana membangun pemahaman dan kemampuan analitis bahwa politik gender dan politik maskulinitas tidak lepas dari politik kekuasaan negara. Jadi kekuasaan negara pada pasca Orde Baru sangat ditentukan oleh perspektif atau arah politik dari negara. Itu sangat penting. Setelah reformasi yang namanya desentralisasi, politik maskulinitas dan politik gender tidak sentralistik di tangan negara seperti pada zaman Orde Baru. Pada proses desentralisasi, politik maskulinitas dan politik gender atau gender regime itu bergeser ke setiap daerah, ke setiap lokal. Jadi bagaimana gender regime dan maskulinitas di setiap wilayah itu akan berbeda-beda. Begitu yang saya lihat itu setelah rezim Orde Baru. Setelah rezim Orde Baru, sentralistis menjadi desentralisasi, menjadi satu bentuk tumbuhnya maskulinitas baru dan gender regime baru di setiap wilayah. Seperti itu. Nah, ini menurut saya menjadi penting kita membuat kajian tentang tentang maskulinitas dan gender regime pada pasca Orde Baru atau pada masa reformasi seperti itu. Nah, di sini Farid sudah mengatakan bagaimana Soeharto memposisikan diri sebagai kepala keluarga besar. Tapi kepala keluarga besar, jadi lewat misalnya pancadharma wanita, lima tugas perempuan itu. Karena dia sebagai bapak ya, bapak pembangunan, bapak negara. Tapi sekarang bapak itu setelah reformasi turun ke bawah dengan desentralisasi bapak-bapak di daerah dengan gaya feodalisme primordialnya. Dan juga maskulinitas dan gender regimenya dipengaruhi juga oleh basis agama. Basis agama menjadi sangat penting seperti itu. Jadi ini butuh satu kajian yang menurut saya akan sangat menarik sekali. Nah, terima kasih Mbak Ita. Ini memang pertanyaan pertanyaan Farid terkait dengan bagaimana membangun pemahaman dan kemampuan analitis bahwa politik gender dan politik maskulinitas ini tidak terlepas dari politik kekuasaan negara, itu memang sudah disampaikan oleh Mbak Ita barusan. Saya ingat beberapa waktu lalu ya, beberapa tahun yang lalu saya ke Aceh, saya lihat gambar-gambar sultana, jadi sultan-sultan perempuan di Aceh, yang kalau kita di luar Aceh itu tidak pernah tahu, tidak pernah dengar, yang kita dengar cuma Cut Nyak Dien, bahwa ternyata di Aceh itu ada sultana, jadi sebutan untuk sultan perempuan, sultana-sultana yang sebetulnya membawa era keemasan zaman perdagangan, saya lupa tahun berapa, dan itu memang tidak pernah terekspos ya, mungkin seperti yang tadi dibilang sama Mbak Ita, maskulinitasnya itu yang dikedepankan itu adalah yang laki-laki begitu ya, jadi ya yang lain-lain yang perempuan ini tertutup atau tidak dimunculkan ke permukaan bahwa mereka juga sebetulnya punya peran yang cukup besar gitu dalam pembangunan. Begitu juga di era-era selanjutnya kayak di masa Orde Baru apalagi. Tadi Mbak Ita juga sudah menyebutkan buku, saya yang mancep banget itu bukunya State of Ibuism itu sih Mbak, memang. Jadi bagaimana perempuan dikonstruksikan di Orde Baru itu sebagai ibu itu dengan seluruh kewajiban yang harus dilakukan. Dan waktu itu harapannya kan pasca Orde Baru berubah, tapi ternyata susah juga ya Mbak. Iya. Masih begini-begini aja begitu. Oke. Ada teman-teman lain yang mau menanggapi terkait dengan
politik maskulinitas yang tidak terlepas dari politik kekuasaan negara ini? Febi, Ira, atau Abed yang mau menanggapi? Baik. Kalau ada? Ya, ini memang apa, diskusi kita cukup luas nih, kawan-kawan. Jadi kita sudah membahas tentang maskulinitas dalam kerangka yang cukup makro begitu, bagaimana kemudian diejawantahkan di dalam kekuasaan secara besar, tapi juga di ranah publik, tapi juga ada pembahasan terkait dengan bagaimana maskulinitas itu diterjemahkan ke dalam ranah-ranah domestik yang sebetulnya itu juga nantinya akan berpengaruh kepada cara pandang, cara pikir, cara kita bertindak begitu ke ranah yang lebih luas begitu, ke ranah yang lebih makro. Nah, tadi memang kalau saya sudah catat ini masukan-masukannya, terima kasih sekali untuk ALB terutamanya untuk ALB. Mudah-mudahan ini nanti ada bahan-bahan ini baik ke internal kami maupun bagaimana kemudian ALB berkomunikasi dengan pihak-pihak eksternal itu akan bisa lebih baik. Ini internet saya lagi agak naik turun, jadi saya baru baca ada satu pertanyaan lagi. Ini terkait dengan RUU kekerasan terhadap perempuan. Ini mungkin maksudnya RUU kekerasan seksual kali ya? Karena saya tidak tahu apakah ada RUU kekerasan terhadap perempuan. Mungkin kekerasan seksual kali ya? Seksual. Iya. Jadi kalau di frame dari maskulinitas, kenapa sih sebetulnya ini kok tarik ulur nggak dibahas, bukan nggak dibahas-bahas ya, ada penolakan, kemudian padahal sudah jelas kalau tadi kita bolak-balik bicara masalah evidence base, kurang bukti apalagi begitu bahwa kekerasan seksual itu betul-betul terjadi dan bagaimana kemudian korbannya sudah banyak dan ini terjadi tidak hanya terjadi di level domestik tapi juga bahkan kekerasan seksual yang terjadi secara struktural itu juga ada begitu. Tapi kemudian bagaimana para legislator tidak memprioritaskan ini. Mungkin ada yang bisa, siapa dulu yang mau menanggapi pertanyaan ini? Ira? Saya izin menanggapi. Iya, silakan. Jadi terkait dengan RUU PKS gitu ya, sebenarnya kalau pandangan saya pribadi, setelah saya baca draftnya, RUU ini sebenarnya merupakan salah satu RUU yang bentuknya paling progresif gitu menurut saya, karena dalam isinya itu tidak hanya berkaitan dengan hukuman-hukuman, tapi juga kalau nggak salah baca waktu itu ada rehabilitasi terhadap pelaku-pelaku kekerasan seksual, yang mana sebenarnya ini tuh dibutuhkan untuk jangka panjang gitu loh, untuk menyudahi kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi gitu kan, sebagai penanaman juga gitu loh, bahwa ternyata kesalahan-kesalahan yang kemudian dilakukan ini tuh bukanlah ada banyak faktor gitu loh, maksudnya tidak hanya terdiri dari satu faktor tunggal, tapi juga ada berbagai faktor, salah satunya tadi tentang relasi gender yang timpang gitu loh, misalnya
kenapa banyak kasus kekerasan itu dilakukan oleh laki-laki. Ini kan juga didasari oleh bahwa laki-laki itu bisa mengintimidasi perempuan misalnya karena kekuatan fisiknya misalnya, atau karena secara secara pandangan itu perempuan dipandang sebagai objek gitu. Cuman saya juga sebenarnya kurang begitu terlibat dalam apa namanya gerakan RUU PKS, cuman mungkin ada beberapa apa ya namanya prasangka-prasangka mungkin kalau saya simpulkan dari beberapa berita yang ada, bahwa memang kebanyakan dari masyarakat ini tuh belum siap gitu loh untuk menggunakan kerangka yang feminis itu, karena masih lagi-lagi dianggap bahwa kerangka feminis ini adalah kerangka yang berasal, konsep feminis ini adalah konsep yang berasal dari barat sehingga tidak cocok untuk diterapkan di Indonesia. Mungkin salah satu faktornya begitu yang saya baca dari beberapa sumber. Terima kasih, Ira. Ada lagi yang mau menambahkan mungkin? Untuk isu kekerasan seksual, kemudian isu kesehatan reproduksi, itu kawan-kawan bisa ikuti webinar yang sama, di jam yang sama besok, karena kita akan banyak bahas bersama narasumber-narasumber yang memang mendalami tentang isu ini. Jadi isu kesehatan reproduksi, isu pelibatan laki-laki dalam pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi, dan saya yakin di situ juga besok akan dibahas terkait dengan kekerasan seksual juga. Nah, besok dan hari dan tanggal 5, saya sampai lupa hari, tanggal 5 itu hari apa, karena terkait dengan apa, terkait dengan masalah pola asuh itu juga nanti akan dibahas di tanggal 5 November. Jadi mungkin teman-teman peserta yang ingin berdiskusi lebih lanjut terkait hal itu bisa mengikuti webinar yang sama pada tanggal 4 dan tanggal 5 di jam yang sama. Begitu. Bu Ita mau menambahkan, ini ada ya, pertanyaan. Iya, terima kasih Mbak Fira. Saya akan menjawab dari Nurul Jaya, bagaimana ketahanan negara ini, apakah itu ketahanan keluarga yang RUU yang sudah masuk PAS, di mana RUU kekerasan itu dikeluarkan, RUU PKS. Nah, ini menarik sekali, katakan bahwa gender regime. Gender regime ini menarik sekali karena gender regime, kita bicara tentang gender regime atau regime gender dari setiap pemerintahan, setiap pemerintahan itu akan berbeda. Nah, saya melihat bahwa tidak berdiri sendiri dengan RUU atau Undang-Undang Omnibus Law. Saya selalu mengatakan bahwa Undang-Undang Omnibus Law ini adalah sebuah undang-undang yang memberikan ruang kepada investasi untuk menanamkan modalnya. Tetapi sebetulnya itu tidak menyangkut persoalan pada investasi saja, tetapi modal. Tetapi juga dia membutuhkan sejumlah buruh. Dan buruh ini adalah buruh besar yang akan mendukung proses dari industrialisasi atau investasi yang akan masuk ke Indonesia. Dan buruh itu adalah buruh murah. Dan buruh murah itu siapa? Adalah perempuan. Dan perempuan itu ada di mana? Perempuan itu sebelum ada undang-undang ini, perempuan sebetulnya sudah cukup punya ruang untuk keluar masuk. Dia bisa menentukan di mana saja. Tetapi dengan RUU ketahanan keluarga ini, posisi perempuan itu domestik. Jadi ini RUU
ketahanan keluarga ini adalah RUU yang mundur ke belakang, menempatkan perempuan di sektor domestik, tetapi secara politis ini bagian dari global politik yang lebih besar, di mana domestik rumah itu adalah pusat dari rekrut atau alokasi buruh murah bagi industri besar. Jadi nanti perempuan itu ada di domestik, dia bukan sebagai pencari nafkah utama, dia hanya pencari nafkah tambahan seperti program Orde Baru pada zaman Soeharto, perempuan itu adalah orang kedua nafkah utama, sehingga upahnya tidak sama dengan upah laki-laki. Perempuan harus membayar pajak, sementara laki-laki tidak, karena dia pencari nafkah utama. Nah, politik ekonomi global atau politik ekonomi ini yang harus kita juga lihat di dalam melihat setiap RUU. Kenapa RUU PKS tidak disahkan? Karena RUU PKS memberikan otonomi tubuh perempuan. Otonomi tubuh perempuan itu punya haknya. Di dalam RUU ketahanan keluarga tidak. Perempuan adalah sebagai pencari nafkah tambahan. Perempuan ada di dalam rumah tangga, di domestik. Dan domestik itu apolitis. Tidak punya kekuatan politik, tidak punya hak. Dia bisa menjadi buruh, dia bisa menjadi apa saja. Nah, RUU ketahanan keluarga ini adalah kemunduran dari rejim gendernya Jokowi, menurut saya, Presiden Jokowi, pemerintahan saat ini. Dan ini saya khawatir sekali jika ini disahkan, ini nanti seperti zamannya Orde Baru. Buruh perempuan di domestik itu adalah sebagai penyedia. Tubuhnya itu tidak punya hak lagi. Dia tidak punya otonomi tubuh, apalagi seksualitas dia. Menjadi objek buruh murah, dia akan menjadi objek dari seluruh. Luar kekuasaan negara, bahkan investor nantinya. Jadi ini adalah satu paket. Saya selalu katakan bahwa paket ketahanan keluarga itu satu paket dengan omnibus law. Seperti itu. Dan RUU PKS itu tidak disahkan karena RUU PKS melindungi perempuan dan memberikan otonomi ketubuhan dan seksualitas perempuan. Nah, melihat RUU atau melihat policy atau hukum itu, kita jangan melihat sektor per sektor atau satu-satu, tapi melihat dari kerangka yang lebih besar. Bagaimana international politic of division of labor secara internasional itu seperti apa? Nah, ini yang menjadi sebetulnya juga harus menjadi kajiannya dari ALP. Sehingga kalau tadi saya katakan politic of location, salah satunya adalah ini. Di mana posisi politik kita di dalam seluruh kerangka besar ini, dari mulai national division of labor sampai kepada perumusan dari besar menuju ke kecil. Nanti itu dengan desentralisasi akan ada aturan-aturan yang lebih kecil yang mengatur tentang ketubuhan dan seksualitas perempuan. Nah, disinilah ALB tadi seperti sudah dikatakan oleh Feby harus menjadi refleksi untuk merumuskan ke depan seperti itu. Kalau menurut saya, jadi jangan melihat kecil-kecil, oh ini PKS, oh ini, tidak. Lihatlah secara besar, ini dalam kerangka apa ya, seperti itu. Ya. Nanti kalau kita melihat ke buruh, tubuh, seksualitas, kita lihat pada yang namanya tren, policy International Division of Labor itu yang akan menentukan uruh ketubuhan perempuan dan seksualitas perempuan. Ya, ya. Terima kasih Mbak Ita. Saya dengar Mbak Ita langsung gini, PR-nya banyak nih. PR kita masih banyak nih, kayak perjuangan masih panjang. Iya. Sebetulnya Vira, sebentar sebetulnya. Sebetulnya ALP tidak usah susah-susah ya. Sebetulnya ada misalnya orang-orang yang sudah bekerja seperti Feby, ada Ira, ada orang yang sudah meneliti untuk LLB ini,
kita kita dudukkan, kita ajak berdiskusi, tapi juga pada orang-orang di luar. Misalnya ada Farid, ada Mas Boim, ada banyak orang yang kita bisa menyumbangkan. Misalnya saya tuh saya dulu dekat sekali dengan ALP, tapi nggak pernah dihubungin gitu loh. Padahal sebetulnya kita nggak butuh bayaran apa-apa, tapi bagian dari gerakan toh. ALP itu punya modal sosial besar gitu loh. Kayaknya, modal sosialnya ALP itu besar gitu loh. Sepakat, sepakat. Jadi segera Bu Ita, segera. Kita harus konsolidasi lagi nih, segera. Ya, ada pertanyaan untuk Abed dari Mas Iwan Awaludin. Sekedar ingin tahu mengapa dalam penelitiannya menggunakan istilah male feminist, bukan pro-feminist men yang lebih populer dan diakui secara internasional. Silakan Mbak Abed. Ya, halo, siang Mas Iwan. Kenapa pakai frasa male feminist? Karena supaya katanya lebih singkat aja sih, dua kata, dan sebenarnya artinya juga sama aja gitu, laki-laki yang feminist gitu. Terima kasih. Jadi sesimpel lebih singkat aja. Oke, terima kasih Mbak Abed. Baik, sepertinya sudah tidak ada lagi. Okay. Ini di chat box saya ada beberapa masukan untuk ALB. Dicatat Mbak Sonya dari Kompas, terima kasih masukannya. Jadi ALB harus lebih banyak lagi ngajak kawan-kawan media. Jangan pas ada event aja gitu ya, tapi kita kalau sarannya Mbak Sonya bikin FGD atau media gathering secara periodik. Jadi supaya teman-teman juga terupdate isu-isu yang ada. Terima kasih Mbak Sonya, nanti kami sampaikan. Ini kawan-kawan juga mendengarkan kita, diskusi kita hari ini. Jadi akan segera tindak lanjuti juga. Baik, sekali lagi jangan lupa saya kembali mengingatkan besok tanggal 4 November ada diskusi terkait dengan judul Laki-laki, Maskulinitas, dan Kesehatan Reproduksi, Pelibatan Laki-laki dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi Perempuan. Kemudian tanggal 5 November kita masih punya diskusi lanjutan Laki-laki, Maskulinitas, dan Kekerasan Terhadap Pasangan, Kajian Pelibatan Laki-laki dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Pasangan. Nah, ini saya pikir tadi pola asuh juga akan dibahas nih. Harusnya akan dibahas juga. Kita akan ada 6 pembicara untuk tanggal 5. Jadi lumayan intensif sepertinya diskusinya dari sudut pandang keilmuan yang berbeda-beda begitu. Baik, terima kasih untuk diskusinya. Saya pikir sudah tidak ada pertanyaan lagi atau masih, kita masih punya waktu 15 menit. Kita masih menunggu kalau ada pertanyaan dari peserta. Ini karena ada para ada kawan-kawan peneliti muda di sini yang saya yakin dalam proses penelitiannya banyak baca buku. Banyak banget pasti. Dan juga ada Ibu Ita di sini yang sudah lama sekali mendalami isu perempuan dan bahkan sejak Orde Baru dengan semua publikasinya. Mari kita manfaatkan keilmuan beliau-beliau ini. Baik, ini ada pertanyaan nih terkait dengan RUU, tapi sepertinya tadi sudah dibahas oleh Ibu Ita terkait dengan RUU Ketahanan Keluarga. Ya, kalau dilihat dari chatbox sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Febi, Ira, Abed, dan juga Bu Ita.
Terima kasih untuk diskusi-diskusinya hari ini. Ada yang mau disampaikan untuk terakhir, untuk wrap up dari Feby dulu mungkin? Pesan untuk ALB atau untuk semua peserta? Oke. Kalau pesan untuk ALB, palingan saya harap sih teman-teman ALB bisa benar-benar mikirin bareng soal refleksi, rekomendasi, dan kritikan tadi saya sampaikan. Benar kata Mbak Fira, tugas kita masih panjang, PR masih panjang, dan perjuangan untuk keadilan gender nggak bisa berhenti di sini aja. Terus untuk teman-teman yang lain, mungkin teman-teman peserta juga, ya saya pikir pembahasan kita hari ini sih udah cukup komprehensif ya, untuk melihat bagaimana ketidakadilan gender dan pentingnya pelibatan laki-laki itu perlu dilakukan pada beragam konteks dan beragam level. Kita nggak bisa mengabaikan, di satu sisi kita harus tetap melanjutkan gerak juang di konteks yang makro, seperti terus mendorong legislasi RUU PKS dan menghadapi negara yang makin beringas seperti sekarang. Dan di sisi yang lain, kita juga harus mengingat bahwa politik kita tidak berhenti di depan rumah, kalau mengutip pernyataan Mbak Fira September 2016 lalu. Jadi tugas pentingnya untuk orang, untuk laki-laki khususnya, laki-laki yang tertarik untuk menjadi laki-laki baru, harus selalu diingat bahwa proses untuk menjadi laki-laki baru ini proses yang senantiasa berjalan. Ini adalah negosiasi yang tidak akan pernah berakhir, dan kita harus senantiasa mengingat bahwa tugas-tugas di konteks domestik atau rumah itu perlu diperhatikan, dan kita juga harus senantiasa mengingat bahwa tugas laki-laki sebagai ally atau mitra atau rekan dalam gerakan perempuan itu tidak boleh sampai mengambil ruang gerakan perempuan itu sendiri. Basically yang like tadi sudah disampaikan oleh Ira gitu. Pada akhirnya terima kasih, ya gitu sih. Feby. Terima kasih. Silakan Abed. Ya, kalau dari saya sebenarnya penting buat sering-sering dibuat acara seperti ini, karena kayak tadi kita lihat Kak Feby dengan fokusnya di mana, dari segi antropologi sosial mungkin atau politik. Nah, Ira dari mana, dan dari segi komunikasi, dan ada Ibu Ita juga yang lebih kaya secara literatur dan teoritis juga, dan realita di lapangan. Nah, intinya apapun, bagaimanapun, seharusnya laki-laki yang dihadirkan oleh ALB itu, konsep laki-laki maskulin itu seperti apa, dan jangan sampai bagi kita kaum wanita juga menciptakan double standar. Jadi intinya harus harmonis. Terima kasih. Oke, terima kasih Abed. Ira, silakan. Kalau dari aku, mungkin berbicara tentang keadilan gender itu sebenarnya perjuangan dalam ranah ini tidak selesai dengan perempuan mendapat akses-akses untuk di ruang publik seperti pendidikan, politik, atau ekonomi gitu loh. Karena sejatinya itu hanya awal dari bagian perjuangan yang perlu kita lakukan. Karena keberjalanan untuk mencapai relasi gender yang ideal gitu, adil, juga perlu dilakukan secara gotong royong antara laki-laki dan perempuan. Karena ketika hanya perempuan yang ditransformasi, maka perubahan ini tidak akan terjadi. Karena di situ laki-laki juga terlibat dalam konsep relasi gender. Oke. Yang ada. Terima kasih. Ira. Mbak Ibu Ita? Iya, Mbak Fira, terima kasih. Bu? Iya. Pesan dan kesan. Iya. Yang terbukaan. Saya terima kasih kepada Feby, kepada Elizabeth, kepada Ira yang telah melakukan penelitian yang luar biasa, bahwa ada kekurangan, ada apa, enggak apa-apa. Itu bagian dari proses kita belajar bersama. Dan persoalan maskulinitas, persoalan gerakan, ini terus-menerus itu berproses. Dan itu butuh sebuah nafas baru. Dan itu jangan merasa ada salah atau benar, tapi bahwa mari kita bekerja bersama, itu satu. Tapi untuk ALB,
menurut saya menjadi penting untuk membuka diri lebih luas dengan mengajak aliansi dengan akhir adalah ada satu penelitian dari Alan Greig dari tahun 2011 di mana saya Farid terlibat. Ini penelitian ini didukung oleh UNFPA, UN Women dan UNDP. Ini tentang gerakan laki terbitkan, tetapi ini sebuah menarik sekali karena bagaimana sebetulnya gerakan laki-laki baru itu tumbuh dari gerakan perempuan. Ini berangkat dari penelitian atau oral history yang didapat dari wawancara termasuk juga dengan Mbak Safira, termasuk dengan semua pendiri ALB waktu itu, tahun 2010. Ya. Masih ingat Mbak Fira? Itu Alan Greig yang... saya punya draft hasil penelitiannya yang belum diterbitkan. Itu bagus sekali untuk kita melihat tentang evidence base, kenapa ALB berdiri dan bagaimana politik of location ketika itu dari gerakan perempuan dan bagaimana hubungan politik negara, ya politik negara dan bagaimana dengan konteks masalah yang harus dihadapi dan arahnya harus kemana. Jadi ada konteks, ada masalah, ada jadi nanti menjadi acuan di dalam kita 10 tahun yang lalu, tetapi saya kira masih cukup untuk merumuskan strategi gerakan. Begitu Mbak Fira, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ita. Saya Bu Ita mengingatkan tahun 2010, berarti kayaknya udah lama banget nih kita berproses nih. Untuk kawan-kawan peserta, ada form evaluasi yang kami mohon untuk diisi, ada di chat room. Jadi mohon sekali untuk bisa berpartisipasi dalam mengisinya begitu. Ya, terima kasih sekali lagi untuk Feby, untuk Elizabeth, untuk Ira, untuk Bu Ita, diskusi yang kaya sekali hari ini. Kami pastikan bahwa ini akan jadi bahan diskusi kami di ALB untuk perbaikan ke depan dan untuk terus mendukung, untuk terus menjadi bagian dari gerakan perempuan. Karena ini butuh energi yang cukup besar dan kami tadi sudah catat juga Bu Ita mengingatkan modal sosialnya ALB ini udah besar sekali gitu. Apalagi 11 tahun kami berproses, sudah ada banyak penelitian juga yang banyak penelitian tentang ALB yang itu juga menjadi modal kami untuk terus berproses dengan perjuangan yang masih panjang ini begitu. Jadi tadi kalau saya catat di sini yang harus dipegang adalah bagaimana kita bisa berempati, kemudian membentuk solidaritas dan kemudian mengkonekkan komponen-komponen itu supaya menjadi kekuatan yang cukup besar untuk modal kita bersama-sama begitu. Karena ini masalahnya memang sangat kompleks begitu ya, kita berhadapan dengan sesuatu yang sudah berakar dan sudah diyakini selama beratus-ratus tahun begitu. Baik, terima kasih untuk diskusinya dan terima kasih juga para peserta yang sudah berpartisipasi secara aktif. Jangan lupa sekali lagi saya bolak-balik mengingatkan masih ada dua diskusi lagi besok dan besok lusa yang tidak kalah menariknya untuk diikuti, masih terkait dengan isu maskulinitas dengan angle yang berbeda. Terima kasih sekali lagi. Selamat siang. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.